Su Fang mendengus, yang tidak bisa dijelaskan, dan tiba-tiba meraih udara. Sesosok muncul dari jarak 300 sang itu adalah kultivator dari Sisuan. Kultivator ini telah menggunakan kemampuan untuk menyembunyikan tubuh dan auranya, menyatu dengan ruang, dan membuatnya sangat sulit untuk menemukannya. Namun, meskipun kemampuan kultivator Sisuan dapat bersembunyi dari Indra Feng Dao Cheng, ia tidak dapat bersembunyi dari seni menyusut kehidupan Sufang. Seseorang bisa menyembunyikan tubuh dan auranya, tapi aura takdir tidak. Kultivator Sisuan hendak melarikan diri, tetapi Su Fang sudah bersiap. Dia mengaktifkan Flame Reading Boots dan secara kebetulan muncul di jalur Kultivator Sisuan. Dia melepaskan roda pembantaian surgawi dan membelenggu penggarapnya. Mustahil, seni penyembunyian gajahku tidak berbentuk dan tidak berbekas, bagaimana kamu bisa menemukanku? Kultivator Sisuan memandang Su Fang dengan mata penuh rasa tidak percaya. Apakah aku perlu memberitahumu? Su Fang mencibir dan hendak mengaktifkan roda pembantaian. Kultivator Sisuan buru-buru berkata, tunggu. Hen Wuxiang, Kemampuan ilahi yang Anda gunakan terkait dengan alam ilahi mendalam barat saya. Anda dan saya adalah teman, bukan musuh. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk melenyapkan Feng Daocheng? Dengan begitu, Anda dan saya akan bisa maju dengan lancar dan Anda juga akan bisa melenyapkan musuh hebat seperti Feng Daocheng. Jika saya ingin melenyapkan Feng Daocheng, apakah saya memerlukan bantuan Anda? Su Fang mencibir dengan nada menghina. Saya memang memiliki beberapa hubungan dengan alam ilahi suan barat, tapi apa hubungannya dengan Anda? Anda mencoba menabur perselisihan antara saya dan Feng Dao Cheng, dan kemudian Anda memprovokasi jenius formasi Suan Utara, kultivator Suan Selatan, dan Pangeran Peng untuk menjebak saya. Anda mengira Anda sangat tertutup, tetapi bagaimana trik kecil ini bisa disembunyikan dari saya? Anda bersekongkol melawan saya, bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi? Su Fang mengungkapkan senyuman dingin saat dia mengaktifkan roda surgawi pembantaian. Berhenti. Hen Wuxiang, saudara laki-lakiku adalah jenius nomor satu Sisuan, murid langsung Dausu, Tian King dari Sisuan. Jika kamu melenyapkanku, dia tidak akan membiarkanmu pergi," kultivator sisuan mengancam Su Fang dengan keras. Kristal surgawi misterius barat. Su Fang belum pernah mendengar Daozu sisuan dan orang suci anggur menyebut sisuan. Dia secara alami tidak mengetahui kejeniusan sisuan dan tidak mengenali Tian Qing dari sisuan. Namun, karena sisuan Tian Xing bisa menjadi murid langsung Daozu, dia pasti seorang jenius yang kuat. Dia mungkin berada di level yang sama dengan Dong Xuan Wuhen. Selain itu, dia adalah murid langsung Daozu sisuan. Dia pasti akan disukai oleh Daozu Sisuan. Di masa depan, Su Fang pasti akan pergi ke domain ilahi Sisuan untuk berkembang. Menyinggung orang jenius pasti akan menimbulkan banyak masalah di masa depan. Namun, kapan Su Fang pernah takut akan masalah? Sambil berpikir, roda surgawi pembantaian mulai berputar. Niat pembantaian yang mengerikan dan ki pembantaian yang tak ada habisnya dihancurkan menuju roda surgawi. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Kultivator Sisuan tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan dan dikirim keluar dari ruang pertempuran oleh Dao Xein. Akibatnya, hanya Sufang dan Feng Daocheng yang tersisa di ruang pertempuran. Artinya keduanya sudah masuk 20 besar. Sufang dan Feng Daocheng terbang keluar dari ruang pertempuran dan tiba di altar di sisi barat. Feng Daocheng memandang Sufang dengan jijik. Saya pikir Hen Wuxiang adalah karakter yang kuat. Saya tidak menyangka dia begitu takut kepada saya sehingga dia bahkan tidak berani melawan saya secara langsung. Di altar, para jenius lainnya yang telah masuk 20 besar juga mendengus menghina Sufang ketika mereka melihat pemandangan itu sebelumnya. Meskipun Feng Daocheng adalah jenius tertinggi di wilayah ilahi Citian, dia masih jauh dari murid langsung Daozu dan penganut Tao dari lima suku dewa. Hen Wuxiang tidak berani melawannya. Jelas sekali bahwa dia tidak sekuat itu. Kami pikir. Anak ini telah menguasai banyak kemampuan luar biasa, tetapi dia tidak memiliki kemampuan ilahi yang benar-benar kuat. Saya juga tidak melihat dia menggunakan Suan Bao. Kemampuannya tidak dianggap yang terbaik. Kemungkinan dia masuk puncak sepuluh tidaklah tinggi. Saya pikir dia adalah seorang jenius yang kuat yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan para jenius terbaik. Sepertinya saya melebih-lebihkannya. Para orang suci Dao di sisi timur altar dan para penggarap yang menyaksikan mendiskusikan Su Fang dengan sungguh-sungguh. Kemudian, mereka mengalihkan perhatian mereka ke kultivator lainnya dan tidak lagi memperhatikan Su Fang. Pertarungan kelompok dengan cepat berakhir dan 20 jenius teratas ditentukan. Para murid dari lima suku dewa semuanya masuk dalam 20 teratas dan menunjukkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Namun, ada beberapa murid langsung Dao Zhu yang tersingkir. Tujuh dari mereka tidak beruntung dan ditempatkan di kelompok yang sama dengan beberapa ahli yang kuat atau terlalu lemah untuk masuk 20 besar. Dong Xuan Wuhen dan Dong Xuan King Yue berhasil masuk 20 besar. Namun, Dong Xuan Qianyang bertemu Ditian dalam pertarungan kelompok dan secara pribadi dieliminasi oleh Huditian. Dia juga terluka parah. Xuan Zhen ditempatkan di kelompok yang relatif lemah. Ditambah dengan kemampuannya yang luar biasa, Suan Bao yang kuat, dan kemampuan ilahi, dia berhasil masuk 20 besar. Sima Xiao Xiao juga masuk 20 besar, tapi lukanya tidak ringan dia mungkin akan berhenti di situ. Ada juga seorang ahli kuat dari alam ilahi timur yang juga merupakan murid langsung dari Dong Xuan Dausu. Namanya Dong Xuan Daoyan dan dia bahkan lebih kuat dari Dong Xuan Hen. Zhan Chen dan Kuao, yang dulu dikenal Su Fang, sama-sama tersingkir dan tidak memiliki peluang untuk masuk 20 besar. Hen Wuxiang, Dong Xuan Hen tiba-tiba mengirimkan akal sehatnya kepada Su Fang. Terima kasih telah membantu Dong Xuan mencapai kejayaan. Su Fang tersenyum tipis. Menyelamatkan kejayaan Dong Xuan hanyalah sebuah usaha kecil. Hen Wuxiang, salah satu orang jenius memandang Su Fang dengan kemarahan yang tak terselubung dan niat membunuh di matanya. Siksuan Tian King. Su Fang mengangkat alisnya. Kultivatornya adalah Siksuan Tian jenius tertinggi dari alam ilahi barat dan murid langsung Daozu Barat. Siksuan Tian berkata dengan dingin, Siksuan Ying, yang tersingkir olehmu, adalah adik dari kursi ini. Su Fang tidak mengerti. Terus. Pilihan surga Jiuxuan adalah kompetisi yang kejam. Itu normal untuk tersingkir. Adik laki-laki Siksuan Tianqing telah tersingkir, tetapi dia tidak mau membiarkan masalah ini berhenti. Hal ini membuat Su Fang merasa agak bingung. Siksuan Tianqing berteriak pada Su Fang, "Siksuan Ying pernah menyebutkan kursi ini kepadamu, tapi kamu tetap menyingkirkannya, bukan?" Su Fang mengangguk dan berkata, "Benar, itu memang terjadi." Nada suara Siksuan Tianqing menjadi lebih dingin, "Kamu berani memandang rendah kursi ini?" Su Fang tertawa tanpa sadar, Jenius manakah yang dapat berpartisipasi di final Jiuxuan's Heaven's Chosen yang tidak memiliki latar belakang yang kuat?" Menurut apa yang Anda katakan, murid langsung Daozu dan lima murid Dao dari Ras Dewa, siapapun yang berani bertarung dengan mereka meremehkan Daozu. Lalu apa gunanya Jiuxuan's Heaven's Chosen? Bersaing saja dengan siapa yang memiliki latar belakang paling kuat. Huff, aku tidak peduli dengan orang lain. Sixuan Ying pasti memiliki kemampuan untuk masuk 20 besar, tapi dia tersingkir olehmu. Lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak memenuhi kursi ini, Sixuan Tianxing berkata dengan nada yang sangat mendominasi. Lalu, dia mengabaikan Fang. Hu Ditian dan Ye Feixu melirik Sufang. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Pakar Dao Sein dari klan Li terbang ke udara di atas ruang pertempuran dan berkata, 20 besar telah diputuskan. Setelah 10 tahun istirahat, pertempuran untuk 10 besar akan dimulai. Kemudian, seorang kultivator membuka ruang pertempuran di tengah. Hanya satu ruang pertempuran seperti gelembung yang tersisa. Tempat itu akan melahirkan 10 orang jenius terbaik di seluruh Jiuxuan. Pertarungan untuk 10 besar akan menjadi lebih intens. Tak satu pun dari 20 orang jenius yang berani ceroboh. Mereka semua mengeluarkan gua tempat tinggal mereka dan memasukinya. Mereka menggunakan waktu 10 tahun yang terbatas untuk memulihkan dan menyesuaikan kondisi mereka. Su Fang memasuki gua Fuyao. Dia duduk bersila di Flowing Time Array dan melahap pil dan energi kehidupan. 10 tahun terlalu singkat, namun, dalam Flowing Time Array, itu setara dengan budidaya selama 600 tahun. Itu sudah cukup bagi Su Fang untuk menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya. Bagi para kultivator, 10 tahun hanyalah sekejap mata. Suara ahli Dao Sein dari Klan Li melewati penghalang Suan Bao dan bergema di benak semua jenius. Pertarungan untuk sepuluh besar telah dimulai. Keluar, kedua puluh orang jenius semuanya terbang keluar dari gua tempat tinggal mereka. Pakar Klan Li mengatakan, "Peraturan pertarungan untuk sepuluh besar itu sederhana: Anda bebas menantang lawan Anda sesuai dengan urutan yang Anda gambar. Mereka yang memiliki angka lebih rendah harus menerima tantangan tersebut. Pemenangnya akan masuk sepuluh besar, yang kalah akan tersingkir. Mengundi lagi." Su Fang menyentuh ujung hidungnya saat sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Ini benar-benar berbeda dari yang terakhir kali. Itu semua berdasarkan keberuntungan. Mereka yang mendapat nomor satu tentu saja akan memiliki lebih banyak lawan untuk dipilih. Semakin jauh mereka mundur, semakin sedikit pilihan yang harus mereka pilih. Mereka yang mendapat nomor sepuluh ke bawah hampir tidak punya pilihan. Namun, hal ini tidak mutlak. Itu tergantung pada siapa yang akan dipilih oleh para jenius dengan jumlah mereka di depan untuk menjadi lawan mereka. Kultivator kuat dari klan Li memandang Su Fang dengan acuh tak acuh dan berkata, "Ayo, ambil undian." Kali ini, Dao Sien dari klan Li telah mempelajari pelajarannya. Dia menempatkan semua 20 token giok ke dalam labu Suan Bao dan membiarkan para jenius bergiliran menggambar. Bahkan jika Su Fang memiliki mata sejati masa depan, dia tidak akan bisa membuat pilihan. Dia hanya bisa mengandalkan keberuntungannya. Semua jenius bangkit dan melepaskan pikiran mereka. Saat mereka menyentuh labu tersebut, sebuah token giok yang dibungkus dengan Suan Guang terbang keluar. Setelah Sufang menggambar token giok, dia kembali ke altar mantra dan melepaskan kekuatan penginderaannya. Dia melihat melalui suan guang dan melihat kata "lima" terukir di token itu. Token ini lumayan, tampaknya Dao dari klan Li tidak berbuat curang kali ini. Jenius yang mendapat nomor satu, maju dan pilih lawanmu, Dao dari klan Li berkata dengan tegas, "suara mendesing." Seorang jenius terbang dari altar mantra timur ke ruang pertempuran. Itu adalah Feng Dao Cheng dari wilayah langit kekaisaran ilahi. Keberuntungan orang ini lumayan. Dia telah menarik token giok nomor satu, yang memungkinkan dia memilih lawannya. Di bawah tatapan semua orang, Feng Daocheng tampak bersemangat dan bersemangat tinggi. Feng Daocheng hanya perlu memilih jenius terlemah dari jenius lainnya dan menang. Kemudian dia akan bisa masuk sepuluh besar. Bahkan jika dia tidak memenangkan satu pertempuran pun, itu sudah cukup untuk membuatnya terkenal di Jiuxuan. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tatapan Feng Daocheng menyapu sembilan belas orang jenius. Murid Dao Rakyat Hu Hu Ditian tiba-tiba menyampaikan pikirannya. Feng Daocheng, jika kamu memilih kebencian tanpa bentuk, aku berjanji kepadamu bahwa aku akan membiarkanmu memilih kekuatan super tertinggi dari Paviliun kitab suci rakyat Hu. 2992 Tidak sulit membunuh Hen Wuxiang, tapi setelah selesai, jangan menarik kembali kata-katamu. Feng Daocheng langsung setuju, tapi dia masih mengkhawatirkan reputasi orang Hu. Hu Ditian menjawab, jangan gegabuh. Hen Wuxiang itu bukanlah orang yang sederhana. Setelah selesai, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Itu kesepakatan. Feng Daocheng sangat gembira. Para jenius yang bisa mencapai 20 besar semuanya luar biasa. Tidak peduli betapa sombongnya Feng Daocheng, dia tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki keyakinan mutlak. Feng Daocheng merasa bahwa mengalahkan Su Fang adalah pilihan terbaiknya. Bagaimanapun, itu adalah fakta bahwa Su Fang menghindari pertarungan dengannya selama pertarungan kelompok. Sekarang Huditian menawarkan untuk membunuh Su Fang, Feng Daocheng akan mendapatkan keuntungan secara gratis. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dao Sein dari klan Li berkata, Feng Daocheng, pilih lawanmu. Tatapan Feng Daocheng menyapu altar timur dan dia tampak ragu-ragu. Dia kemudian menunjuk Su Fang dan berkata, Hen Wuxiang, aku menantangmu. Tantang aku. Su Fang tercengang. Dia tidak menyangka Feng Daocheng akan menantangnya. Feng Daocheng menantang Hen Wuxiang. Sepertinya Hen Wuxiang diperlakukan sebagai penurut oleh Feng Daocheng. Dalam pertarungan kelompok tadi, Hen Wuxiang sama sekali tidak berani melawan Feng Daocheng. Jika saya adalah Feng Dao Cheng, saya akan memilih dia juga. Kalau begitu Hen Wuxiang dalam masalah. Para jenius lainnya memandang Su Fang. Beberapa mengkhawatirkannya, sementara yang lain merasa senang. Dong Xuan King Yue tiba-tiba mengirimkan pemikiran ilahi kepada Su Fang, Hen Wuxiang, hati-hati. Kemampuan Feng Dao Cheng luar biasa. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, segera akui kekalahan agar kamu tidak kehilangan nyawamu. Su Fang telah menyelamatkan Dong Xuan Hui Huang selama pertarungan kelompok, mencegahnya dipermalukan oleh Feng Dao Cheng. Oleh karena itu, para penggarap wilayah ilahi Suan Timur memiliki kesan yang baik terhadap Su Fang. Pengingat Dong Suan King Yue bukan karena niat baik. Terima kasih. Su Fang tersenyum canggung dan terbang ke ruang pertempuran, melayang ribuan mil jauhnya dari Feng Dao Cheng. Hen Wu Xiang. Feng Dao Cheng memandang Su Fang dengan senyuman di wajahnya, terlihat sama sekali tidak berbahaya. Su Fang mengangkat alisnya. Feng Dao Cheng, apa yang ingin kamu katakan? Feng Dao Cheng berkata, dalam pertarungan kita, salah satu dari kita pasti akan tersingkir. Karena kita berpartisipasi dalam seleksi surgawi Jiuxuan, tentu saja kita ingin menunjukkan bakat kita di depan semua orang. Kita tidak ingin dikuburkan, jadi. Sufang mencibir dalam hati dan memandang Feng Daocheng dengan acuh tak acuh. Feng Daocheng melanjutkan, "Anda dan saya pasti akan melakukan yang terbaik dalam pertempuran ini. Mengapa kita tidak melakukan pertempuran hidup dan mati? Hanya dengan begitu kita dapat merangsang potensi kita yang sebenarnya. Bagaimana menurutmu? Pertarungan hidup dan mati?" Feng Daocheng telah berkata banyak karena dia ingin bertarung hidup dan mati dengan Su Fang. Dia takut Su Fang tidak setuju, jadi dia mencoba membujuk Su Fang. Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan ragu-ragu. Feng Daocheng dengan cepat berkata, "Jangan khawatir. Bahkan jika aku mengalahkanmu, aku tidak akan membunuhmu. Karena kamu sangat ingin bertarung hidup dan mati denganku, bagaimana mungkin aku tidak memenuhi keinginanmu?" Su Fang terkekeh dan setuju. "Kalau begitu, sepakat. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati." Senyuman Feng Dao Cheng memudar dan digantikan oleh rasa dingin. Dong Xuan Wu tiba-tiba berkata, Hen Wu Xiang, jangan setuju untuk bertarung hidup dan mati dengannya. Sisanya, jangan ganggu kami. Dao Shen dari klan Li berteriak pada Dong Xuan Wu Dia kemudian memandang Feng Dao Cheng dan Su Fang dan berkata, kalian semua adalah umat manusia yang paling jenius. Saya tidak ingin melihat ada di antara kalian yang mati. Pikirkan baik-baik, apakah kalian benar-benar menginginkan pertarungan hidup dan mati? Kamu tidak sabar menunggu aku mati di tangan Feng Dao Cheng, bukan? Su Fang mencibir dalam hati. Dia berkata dengan tegas, saya sudah memutuskan. Saya tidak menyesal bahkan jika saya mati. Feng Daocheng tertawa, kamu berani, aku akan memastikan kamu mati tanpa penyesalan. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, mungkin kamulah yang mati. Feng Daocheng mendengus, aku tak sabar untuk melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Pertarungan pertama dari sepuluh besar adalah pertarungan hidup dan mati. Banyak pembudidaya berdiskusi dan menebak-nebak hasil pertempuran ini. Bukankah Hen Wuxiang terlalu sombong? Siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa Feng Daocheng ingin membunuhnya. Mengapa dia setuju untuk pertarungan hidup dan mati? Di antara 20 jenius teratas, manakah yang tidak percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri? Feng Daocheng ingin membunuh Hen Wuxiang. Hen Wuxiang kejam. Dia mungkin ingin membunuh Feng Daocheng juga. Dalam pertarungan kelompok, Hen Wuxiang tidak berani melawan Feng Daocheng. Bagaimana dia bisa unggul dalam pertarungan ini? Bukan hanya miliaran petani. Para petinggi Jiuxuan dan 20 orang jenius di altar tidak mengira Su Fang akan menang. Para orang suci Dao dan penganut Tao dari klan Hu dan Ye memandang Su Fang seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Di altar timur, Dong Xuan King Yue bertanya kepada Su Zhen, kamu berasal dari sekte yang sama dengan Hen Wuxiang. Mengapa kamu tidak menghentikan pertarungan hidup dan matinya? Mengapa aku harus menghentikannya? Apakah kamu sama sekali tidak mengkhawatirkannya? Tentu saja, aku khawatir dia akan menyinggung para ahli wilayah ilahi Citian dengan membunuh Feng Dao Cheng. Dong Xuan King Yue tercengang. Dong Xuan Daoyan, yang diam, Tiba-tiba angkat bicara, King Yue berhenti bicara. Feng Daocheng akan kalah dalam pertempuran ini, tidak ada keraguan tentang itu. Beberapa orang mencemooh penilaian Dong Xuan Daoyan, tetapi Dong Xuan Wuhen dan Dong Xuan King Yue yakin. Di ruang pertempuran, pertarungan hidup dan mati Su Fang dan Feng Daocheng telah dimulai. Segel atas nama surga, tekan. Feng Daocheng menggunakan visualisasi wasiatnya. Saat itu juga Feng Dao Cheng tampaknya telah menggantikan Dao Surgawi tertinggi, mendominasi segala sesuatu di ruang angkasa dan menyegel segala sesuatu atas nama surga. Kekuatan kemauan yang menakutkan menyelimuti Su Fang dan ruang sekitarnya. Di atas Su Fang, sebuah gulungan emas yang hanya bisa dilihat oleh Nas Chen Divinity perlahan terbentang. Itu tampak seperti dekrit kekaisaran dari seorang kaisar Vana, yang melepaskan kehendak tertinggi dari surga. Di bawah tekanan kemauan tertinggi ini, tidak ada keinginan yang bisa menolaknya. Di bawah tekanan keinginan ini, semua akan sujud dan tunduk kepada Feng Dao Cheng. Teknik terbaik wilayah Ilahi Citian Segel para dewa atas nama Surga. Segel Surga dengan kemauan luar biasa, sangat luar biasa. Feng Dao Cheng memang jenius terbaik di wilayah Ilahi Citian. Dia pasti mendapat tempat di sepuluh besar, dan peringkatnya tidak akan menjadi yang terakhir. Hen Wuxiang mungkin bahkan tidak bisa menahan serangan keinginan Feng Dao Cheng. Dia tidak bisa lepas dari nasib ditekan. Hen Wuxiang terlalu sombong. Dia mendekati kematian dengan menantang Feng Dao Cheng dalam pertarungan hidup dan mati. Kehendak Feng Daocheng melewati batas ruang dan mempengaruhi para penggarap di sekitarnya. Semua orang kaget saat merasakan kemauan yang seperti surga. Banyak orang berseru. Feng Daocheng melihat Su Fang gemetar di bawah tekanan kemauan dan mendengar diskusi dan seruan orang banyak. Dia sangat senang dan berteriak pada Su Fang dengan dominan, Hen Wuxiang, berlututlah sekarang. Apakah hanya ini yang kamu punya? Su Fang tiba-tiba menunjukkan ekspresi jijik. Setelah itu, sebuah kemauan yang kuat meledak dan menghancurkan belenggu di sekitarnya. Tekadnya memadat menjadi roda cahaya ilusi hitam dan merah, yang naik perlahan dan perlahan. Roda surgawi tanpa bentuk. Roda surgawi tak berbentuk adalah abij nasi dauzu yang paling kuat. Itu berisi teknik visualisasi kemauan dan menggunakan kemauan yang kuat untuk menyerang. Sufang menggunakan kehendak tubuh mantra jalan surgawi dan roda surgawi tanpa bentuk untuk menyerang. Itu juga merupakan kehendak tertinggi dari jalan surgawi. Teknik visualisasi wasiat yang digunakan Feng Daocheng berada pada level yang sama dengan roda surgawi tanpa bentuk. Mereka berdua adalah abicna terkuat di alam ilahi Jiuxuan. Namun, Su Fang mengandalkan hati ahli ras Seno pembantaian, untuk mengolah, merasakan, dan memahami Dao Surga, jadi bagaimana pemahamannya tentang Dao Surga bisa dibandingkan dengan Feng Daocheng? Roda Surgawi Yin Yang yang divisualisasikan berdasarkan keinginannya bergemuruh dan bertabrakan dengan lukisan di atas kepala Su Fang. Itu menghancurkan lukisan itu dan kemudian berguling ke arah Feng Daocheng. Roda Surgawi yang tak berbentuk. Anda adalah seorang kultivator Sisuan. Menghadapi roda surgawi Yin Yang, Feng Dao Cheng merasa seperti sedang dihancurkan. Cahaya ilahinya berubah seketika. Menggunakan kemauannya untuk memvisualisasikan jimat. Setelah bentrok dengan roda surgawi, krisis teratasi. Miliaran petani terkejut. Di altar mantra timur, banyak Dao dari kelompok yang lebih tua memandang Wain Sein dengan takjub. Suan Zeng bertanya dengan suara rendah, Wain Sein, apakah Hen Wuxiang jenius dari sisuan? Mengapa dia memasuki seleksi surgawi Jiuxuan sebagai seorang kultivator alam ilahi Yuxuan? Lin Sein juga bingung. Dia menjawab, "Jika kamu bertanya kepadaku, kepada siapa aku harus bertanya?" Faktanya, dia sudah menebak identitas asli Sufang. Di altar spiritual barat, mata Siswa Tianxing dipenuhi dengan keterkejutan dan kecemburuan. "Siapa orang ini? Mengapa dia memiliki roda surgawi tanpa bentuk dan serangan kemauannya tidak kalah dengan milikku?" Keputusan kekaisaran. Feng Daocheng melepaskan 3000 pikiran yang dengan cepat berubah menjadi jimat emas. Mereka berkumpul untuk membentuk dekrit surgawi yang panjangnya seribu kaki. Itu bersinar dengan cahaya keemasan dan dipenuhi dengan keagungan dan kesucian jalan surgawi. Ini menekan Sufang. Roda surgawi alami. Sufang menggunakan roda surgawi tanpa bentuk dan menggunakan tubuh mantra Suan Huang untuk menggunakan roda surgawi alami untuk menyerang dekrit surgawi yang besar. Bum bum bum. Setelah serangkaian tabrakan yang menghancurkan bumi, seluruh battle space bergetar hebat. Abicna Feng Daocheng memang luar biasa. Tidak peduli bagaimana roda surgawi alami menyerang, ia tidak dapat menembus belenggunya. Namun, roda surgawi tanpa bentuk memiliki karakteristik yang tidak bisa dihancurkan. Keputusan surgawi yang besar tidak dapat mematahkan roda alam surgawi. Roda pembantaian surgawi. Sufang menggunakan tubuh mantra kemarahan darah untuk menggunakan roda pembantaian surgawi. Itu berubah menjadi roda berwarna merah darah dan meluncur seperti mesin pembunuh, merobek dekrit surgawi. Bum bum bum. Setelah serangkaian ledakan lainnya, dekrit surgawi hancur. Feng Daocheng, apa kata-kata terakhirmu? Kamu bisa memberitahuku sekarang. Su Fang menghembuskan nafas, yang mendarat di roda surgawi alami dan roda pembantaian surgawi. Kedua roda ringan itu tiba-tiba bersinar terang dan berguling menuju Feng Dao Cheng. Hen Wuxiang, kamu, kamu sengaja menyembunyikan kekuatanmu untuk memikatku ke dalam pertarungan hidup dan mati bersamamu. Feng Dao Cheng akhirnya mengerti dan mengeluarkan raungan menggelegar ke arah Su Fang. 2993 Begitu Su Fang selesai berbicara, dia mengaktifkan roda surgawi pembantaian dan membelenggu Feng Dao Cheng di dalamnya. Kamu jelas lebih kuat dariku. Kenapa kamu bersembunyi sampai sekarang? Kenapa kamu menghindariku selama pertarungan kelompok? Baru sekarang Feng Daocheng mengerti bahwa dia sama sekali bukan tandingan Su Fang. Keyakinan di hatinya runtuh dengan keras, dan dia bertanya pada Su Fang dengan enggan. Selama pertarungan kelompok, kita tidak diperbolehkan membunuh satu sama lain. Jika aku melenyapkanmu, bagaimana bisa terjadi pertarungan hidup dan mati? Su Fang berkata dengan niat membunuh. Lalu, dia mendengus. Sungguh menggelikan. Kamu sebenarnya mengira aku takut padamu. Kamu tidak hanya menantangku, kamu bahkan ingin melawanku sampai mati. Jika kamu bukan badut, lalu kamu siapa? Kamu sudah siap untuk membunuhku sejak awal. Aku tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kamu ingin membunuhku? Hati Feng Daocheng membeku. Memang benar, kami tidak punya permusuhan di antara kami. Kamulah yang terlalu sombong dan sombong. Kamu mencari kematianmu sendiri. Adapun alasan mengapa aku ingin membunuhmu. Haha, kamu bisa saja menjadi hantu yang kebingungan. Su Fang mengaktifkan roda pembantaian surgawi dan roda alam surgawi dan hendak menghancurkan Feng Daocheng. Tunggu. Dao Sein dari klan Li tiba-tiba berbicara. Kemudian, ia berkata, tujuan awal dari pilihan surga Jiuxuan adalah untuk memilih jenius sejati dari klan manusia. Feng Dao Cheng adalah jenius nomor satu di alam ilahi kekaisaran. Jika dia terbunuh, maka itu akan menjadi kerugian besar bagi para klan manusia. Klan manusia, karena itu, kamu tidak bisa membunuhnya. Saya tidak bisa membunuhnya. Su Fang tertawa dingin. Jika aku dibunuh oleh Feng Dao Cheng, maukah kamu menghentikannya? Dao Sein dari klan Li berteriak, Hen Wuxiang, beraninya kamu menanyaiku. Su Fang tertawa dingin, menurutmu, jika aku dibunuh oleh Feng Daocheng, aku tidak akan membunuh apapun. Jika aku membunuh Feng Daocheng, itu akan menjadi kerugian besar bagi klan manusia. Feng Daocheng adalah seorang jenius yang tiada taranya, tapi aku, Hen Wuxiang, bukan. Tugas anda adalah menentukan pemenangnya. Terlebih lagi, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Apa hakmu untuk menghentikanku? Dao Sain dari Klan Li mengerutkan kening, Hen Wuxiang, jika kamu berani bersikap kasar padaku lagi dan menantang otoritasku, jangan salahkan aku karena tidak sopan padamu. Kapan kamu pernah bersikap sopan padaku? Su Fang mencibir. Melihat lirace Dao Sain, mata dingin Su Fang bersinar dengan ekspresi pantang menyerah dan mengejek. Selama pertarungan kelompok, Anda dengan sengaja menempatkan saya dalam kelompok yang sama dengan Huditian. Sekarang, Anda mencoba menghentikan saya dari pembunuhan. Hak apa yang Anda miliki untuk membuat keputusan seperti itu? Hak apa yang Anda miliki untuk menghentikan saya membunuh Feng Dao Cheng? Mata Dao Sein klan Li bersinar dengan niat membunuh. Beraninya kamu. Saat dia hendak melepaskan surat wasiatnya, Su Fang berkata dengan dingin, meskipun kamu adalah seorang Dao Sein, kamu sangat tidak adil. Apakah kamu tidak takut dimarahi oleh para penggarap sembilan wilayah ilahi? Jangan lupa bahwa saya, yang membenci Wu Xiang, bukanlah seekor semut tanpa latar belakang. Jika Anda tidak ingin klan Ye berakhir seperti orang Hu, saya menyarankan Anda untuk patuh melakukan bagian Anda. Suara dentang yang mendominasi menyebar dari battle space keluar dan bergema di ruang yang luas. Tidak diketahui berapa banyak orang yang terkejut dan berapa banyak orang yang berteriak kaget pada Su Fang. Dia liar dan mendominasi. Dia bahkan tidak peduli dengan Dao Sein. Ada juga orang yang merasa bahwa Dao Sein dari klan Li tidak adil. Mata Dao Sein klan Li dipenuhi dengan kebencian dan ketajaman. Dia sangat ingin membunuh Su Fang. Tapi dia tahu betul bahwa jika dia benar-benar melakukan itu, bukan hanya dia, tapi seluruh klan Ye akan membayar mahal. Daozu, ibu kegelapan, bertarung melawan Daozu karena muridnya telah diintimidasi oleh Hu Yufei. Jika dia membunuh Su Fang, memikirkan konsekuensinya, Dao Sein bergidik dan sepenuhnya menghilangkan pemikiran untuk membunuh Su Fang. Pada saat itu, tubuh Feng Dao Cheng bersinar. Dia melepaskan aura sucinya dan menyerang roda cahaya di sekitarnya untuk melarikan diri. Pengecut dan takut mati, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Bagaimana orang seperti itu bisa disebut jenius yang tak tertandingi? Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Sambil berpikir, Roda surgawi pembantaian berputar dengan liar. Feng Daocheng, bawah kehendak pembantaian yang menakutkan dan pembantaian yang tak ada habisnya, hanya bertahan kurang dari 20 napas sebelum dia diubah menjadi daging cincang oleh roda surgawi pembantaian. Dao Sein dari klan Li ragu-ragu tetapi tidak menghentikan Su Fang. Tuhan, kamu harus mengumumkan hasilnya. Su Fang memandang Dao Sein klan Li. Yang terakhir mendengus dan berkata dengan suara rendah, Hen Wuxi yang menang. Begitu saja, Su Fang menjadi jenius pertama yang masuk sepuluh besar. Banyak pembudidaya tidak menyangka bahwa Feng Dao Cheng pada akhirnya akan terbunuh. Mereka semua kaget dan kaget. Su Fang, yang pada awalnya tidak dianggap oleh siapapun, tiba-tiba menjadi tidak terduga di mata mereka. Orang suci anggur tertawa terbahak-bahak, lalu dia berkata kepada orang suci Dao dari suku Hu, Hu Po, Hu Po, si jenius dari wilayah ilahi surga kekaisaran sudah mati. Mengapa kamu terlihat sangat pucat? Apakah anda khawatir murid Dao orang Hu anda pasti akan bertemu dengan Hen Wuxiang? Pada saat itu, orang-orang Hu Anda mungkin harus memilih murid Dao baru dari murid alam Dao Lord. Hu Po mencibir dengan nada menghina, Hu Ditian adalah kandidat terbaik. Tidak peduli betapa luar biasa Hen Wuxiang itu, bagaimana dia bisa menandingi kejeniusan klan saya. Penatua agung dari kelompok Penatua, Xuan Zeng, mengukur Su Fang dengan hati-hati, dan kemudian dia mengirimkan transmisi suara kepada Su Fang, Hen Wuxiang. Su Fang tertegun, lalu dia menjawab, Tuan Xuan Zeng, ada apa? Hen Wuxiang, kamu harus bekerja keras dalam pertarungan mendatang untuk mendapatkan sepuluh besar. Aku sangat mengagumimu tidak peduli apa hasilnya. Jangan khawatir tentang hal lain. Saya akan menegakkan keadilan untuk Anda. Terima kasih Tuan. Su Fang tidak pernah membayangkan bahwa Suan Zeng benar-benar akan mengungkapkan niat baik kepadanya, dan kata-kata Suan -kata Zeng mengungkapkan niatnya untuk mendukung Su Fang. Su Fang merenung sejenak, dan dia memahami niat Suan Zeng. Su Fang telah mendengar tentang Suan Zeng dari Wine Sein. Suan Zeng tampak jujur dan bermartabat, namun sebenarnya dia sangat ambisius, dan dia bermaksud memanfaatkan invasi Seno untuk menjadi pemimpin umat manusia. Meskipun kekuatannya luar biasa, dia adalah seorang kultivator independen, jadi dia secara alami bermaksud untuk menarik kekuatan dan pakar dari berbagai domain ilahi ke sisinya. Penampilan Su Fang sangat mengejutkan, dan dia memiliki ibu kegelapan, Daosu, yang berdiri di belakangnya. Selama dia mampu menarik Su Fang ke sisinya, maka itu setara dengan mendapatkan dukungan dari ahli Daosu. Su, Su mencibir dalam hati, Suan Zeng kamu mengambil hakku untuk berpartisipasi dalam kompetisi demi menjilat orang-orang Hu, dan sekarang kamu mencoba mengikatku. Sungguh ironis. Jika kamu tahu bahwa Hen Wuxiang adalah Su Fang, aku ingin tahu seperti apa ekspresi wajahmu. Dalam dimensi duel, pertarungan kedua telah dimulai. Long Tianqi versus Daozu Klan Meng. Klan Meng adalah salah satu dari lima klan ilahi dari domain ilahi mendalam pusat, dan kekuatan Daozu mereka memang luar biasa. Namun, Long Tianqi bahkan lebih mengesankan. Dia menggunakan takdir surgawi untuk mengalahkan Dao Zu Klan Meng, menjadi jenius kedua yang masuk sepuluh besar. Dalam pertempuran ketiga, Dong Xuan Daoyan, seorang jenius tak tertandingi dari domain ilahi mendalam timur, segera memberikan tantangan kepada jenius lain setelah memasuki dimensi duel. Secara kebetulan, lawan yang ditantangnya adalah pembunuh dari Assassin League, Ying Tu. Su Fang memperhatikan Ying Tu. Meskipun orang ini telah mengubah penampilannya, aura takdirnya tidak bisa lepas dari perhatian Su Fang. Su Fang berharap bisa bertemu dengannya dan menemukan kesempatan untuk membunuh Ying Tu, tapi sepertinya tidak ada harapan sekarang. Dong Xuan Daoyan tidak terduga, dan Ying Tu tidak bisa masuk sepuluh besar. Su Fang tentu saja tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Keberuntungan Ying Tu ini tidak buruk. Ini adalah keberuntungannya untuk tersingkir. Su Fang merasakan sedikit penyesalan. Ying Tu, kemampuan orang terkenal ini luar biasa. Sekali digunakan, sangat sulit dikendalikan. Bahkan mungkin membahayakan hidupmu. Nada tenang Dong Xuan yang dipenuhi dengan dominasi yang tak tertandingi. Ying Tu yang dia maksud adalah pembunuh dari Liga Asasin, Ying Tu. Saya sudah lama mendengar bahwa Dong Xuan Daozu adalah pewaris Dong Xuan Daozu, penerus masa depan domain ilahi mendalam timur. Saya tidak menyangka Anda begitu sombong. Karena orang terkenal ini telah berpartisipasi dalam pilihan Dewa Jiuxuan, bagaimana saya bisa menyerah begitu saja? Kata Ying Tu muram. Dong Xuan Daoyan menangkupkan tinjunya ke arah Dao Sein Klan Li. Tuan, mohon maafkan saya jika saya tidak dapat mengontrol kemampuan saya dan secara tidak sengaja membunuh seseorang. Dao Sein dari klan Li berkata dengan acuh tak acuh, selama kamu tidak membunuh seseorang dengan sengaja, orang terkenal ini secara alami akan membuat penilaian yang adil. Tubuh Ying Tu bersinar dan menghilang ke dalam kehampaan. Tubuh dan auranya menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia telah menyatu ke dalam ruang duel. Dong Xuan Dao Yan tersenyum ringan. Tiba-tiba, Suan -tiba, Guang Hitam dan Putih keluar dari pupilnya dan mendarat di tempat yang kosong. Cahaya dari pupilnya mengandung kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan semua mantra. Meskipun kemampuan tembus pandang Ying Tu luar biasa, dia tidak bisa jongkok di bawah cahaya pupil matanya. Tidak hanya itu, Ying Tu hanya sempat menjerit di bawah Xuan guang hitam dan putih sebelum tubuh dan energinya dengan cepat hancur menjadi suasana kekacauan yang paling primitif. Seolah-olah dia telah menguap, menghilang dari ruang duel tanpa jejak. Murid langsung Dong Xuan Daozu sebenarnya sangat kuat. Su Fang tercengang. Jika dia bertemu Dong Xuan Daoyan, dia juga tidak yakin bisa menang. Sixuan Xuan Tianxing memilih lawannya untuk pertandingan keempat. Yang tidak disangka Su Fang adalah lawan Sik Suan Tianxing sebenarnya adalah Su Wan Su Fang mengirimkan pesan telepati kepada Su Wan kakak senior, berhati-hatilah. Sik Suan Tianxing jelas sedang membalas dendam. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, segera akui kekalahan. Apakah menurutmu kakak perempuanmu akan sama cerobohnya denganmu? Su Wan menjawab terus terang dan melangkah ke ruang duel. Seperti yang diharapkan Su Fang, Sik Tianxing dengan sengaja menantang Su Wan untuk membalas dendam pada Su Fang karena telah melenyapkan Sik Ying. Kemampuan Suan Zen memang luar biasa, namun jauh dari sebanding dengan Sik Tianxing. Sik Tianxing melemparkan dao tak berbentuk dan mengubahnya menjadi badai yang mengerikan, merobek langit malam yang diciptakan Suan Zen. Saya mengaku kalah. Suan Zen mengakui kekalahannya dengan tegas. Akui kekalahan. Ekspresi Sik Tianxing dingin ketika empat simbol angin, hujan, guntur, dan petir membentuk roda surgawi yang menghantam Suan Zen. Dao Xen dari klan Li berdiri di sana dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak melihat atau mendengar apapun. Su Zen mengaktifkan Black Lotus Suan ledakan kekuatan suci yang terkondensasi menjadi penghalang hitam. Roda surgawi empat simbol merobek penghalang hitam. Saat hendak menghancurkan Su Zen, Su Zen mengaktifkan terate hitam dan empat kelopak bunga terbang untuk menghancurkan roda surgawi empat simbol. Su Zen terkena gempa susulan dan mengeluarkan seteguk darah. Auranya melemah dan Black Lotus Suan miliknya juga rusak parah. 2994 Su Zen terbang keluar dari ruang pertempuran dan mendarat di tanah. Dia duduk bersila di area di mana para jenius yang tersingkir berada dan menelan pil untuk pulih. Su Fang mengiriminya pesan telepati. Kakak senior, apakah ini serius? Su Wan Zen menjawab, tidak apa-apa. Saya hanya perlu waktu untuk pulih. Asal saya tidak rusak. Su Fang mengertakkan gigi. Kakak senior, jangan khawatir. Aku akan membuat Tian King membayar 10 kali lipat harga atas perbuatannya padamu. Jangan coba-coba pamer. Kekuatan Tian King luar biasa. Dia punya kekuatan untuk memperebutkan tiga besar bertarunglah jika bisa, jangan memaksakan diri. Saya tidak peduli tentang Tian King belaka. Setelah mengakhiri percakapan dengan Su Zhen, suara provokatif Tian King terdengar. Hen Wuxiang, kamu melenyapkan adikku, jadi aku melukai teman muridmu. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhnya. Ini baru permulaan. Kami pasti akan bertemu di sepuluh besar. Jika saatnya tiba, aku akan bertarung sampai mati. Su Fang menjawab dengan acuh tak acuh, aku akan mengampuni nyawamu ketika saatnya tiba. Membual yang tidak tahu malu. Tian Qing mencibir dengan jijik dan terbang kembali ke singgasananya. Dalam tiga pertempuran berikutnya, murid langsung Daosu, Jing Hao, Daozi Klan Li, Daozi Klan Li, dan Yuan Ju dari ras iblis mengalahkan lawan mereka dan masuk sepuluh besar. Giliran Dong Xuan Wu yang menantang. Dia menunjuk ke arah Huditian dan berkata, Huditian, maju dan lawan aku. Pilihan Dong Xuan Wu tidak terduga. Dong Xuan Wu memiliki banyak lawan untuk dipilih. Huditian, Ye Feixu, Dong Xuan King Yue, Sima Xiao Xiao, dan seorang jenius dari alam ilahi mendalam utara. Bahkan jika dia tidak menantang Dong Xuan King Yue dan Si Xiao Xiao, di antara tiga sisanya, kultivator Bei Xuan dan Ye Feixu jelas lebih lemah dari Huditian. Namun, dia menyerap pada yang lebih lemah dan memilih menantang Huditian. Huditian seperti seorang kaisar yang tiada taranya saat dia perlahan turun ke ruang pertempuran. Dia memandang Dong Xuan Wuhen dengan tatapan mendominasi, Dong Xuan Wuhen, aku mengagumimu karena telah menyusup ke dunia klan iblis dan memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Namun, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri dengan menantangku. Aku akan menghentikanmu di luar puncak sepuluh. Kalian semua peduli dengan reputasi palsu, tapi aku tidak peduli sama sekali. Berpartisipasi dalam pemilihan Dewa Jiuxuan kali ini, selain membalas kejeniusan Dong Xuan, Su Fang, aku juga bersaing dengan kejeniusan manusia yang sebenarnya. Balapan, Anda adalah jalan terpilih rakyat Hu. Anda kebetulan memenuhi dua persyaratan saya. Adapun hasilnya, saya tidak peduli. Jika itu masalahnya, ayo bertarung. Saya harap Anda bisa memberi saya kemampuan untuk menggunakan kekuatan penuh saya. Huditian memancarkan aura mendominasi. Sebuah pikiran muncul, berubah menjadi siluet seorang pria parubaya yang mengenakan jubah emas dan mahkota di kepalanya. Dia memancarkan aura yang mendominasi, seolah-olah penguasa dunia telah turun. Dengan cepat, pria parubaya itu muncul kurang dari seribu kaki dari Dong Xuan Wuhen. Dia mengayunkan telapak tangannya ke udara. Kemauan dan aura menakutkan dari seorang kaisar menekan Dong Xuan Wuhen. Seni Yin Yang, Dong Xuan Wuhan melepaskan keahlian pamungkas Pavilion Misterius Timur. Pikirannya berubah menjadi dua ikan hitam dan putih Yin dan Yang melawan pria parubaya. Hu Di melepaskan pikirannya lagi, mengubahnya menjadi segel giok kekaisaran, turun menuju Dong Xuan Wuhan dengan aura tak terkalahkan yang dapat menutup segala arah. Orang-orang Hu memang ras dewa tertinggi di Xuan Tengah. Keahlian yang kuat tidak ada habisnya, tapi aku menyukainya. Dong Xuan Wuhen merasa senang, bukannya terkejut, matanya berkedip dengan niat bertarung yang intens dan kegilaan. Dia tidak lagi memiliki sikap tabah seperti biasanya, tetapi telah berubah menjadi seorang maniak pertempuran. Boom, boom, boom! Pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi di ruang pertempuran, mengejutkan banyak pembudidaya. Itu tidak terlihat seperti pertarungan antara dua Dao Master, juga tidak terlihat seperti pertarungan antara para penggarap Dao Mistik. Sebaliknya, itu adalah pertarungan antara para ahli yang telah melampaui ranah Dao Mistik. Pertempuran berlangsung selama satu jam. Keduanya sempat menemui jalan buntu. Akhirnya, Hu Ditian mengaktifkan Suan Bao yang tampak seperti segel giok kekaisaran, melepaskan kekuatan mengejutkan yang mengguncang Dong Suan Wuhen hingga meludahkan darah. Pakar Dao Sein dari klan Li berteriak, hentikan. Pertempuran ini sudah berakhir. Hu Ditian menang. Dong Suan Wuhen tercengang. Masih jauh dari waktu untuk menentukan pemenangnya, tetapi Dao Sein dari klan Li telah mengumumkan hasilnya. Ini benar-benar di luar dugaannya. Bahkan Hu Ditian pun terkejut. Tuo Qianji meraung, pemenangnya belum ditentukan. Mengapa mengumumkan kemenangan Hu Ditian? Pakar klan Li berkata dengan acuh tak acuh, Dong Xuan Wuhen terluka parah. Tidak ada gunanya melanjutkan. Jika dia mati di sini, bagaimana saya menjelaskannya kepada Dong Xuan Dausu? Selain itu, ia telah berkontribusi pada umat manusia. Jika dia mati karena saya tidak menghentikannya tepat waktu, bukankah saya akan menjadi pendosa umat manusia? Kefasihannya membuat Tuo Qianji terdiam. Su Fang tertawa dingin di dalam hatinya, Dong Xuan Hen adalah ahli tak tertandingi yang telah berjuang untuk keluar dari ahli suku lain yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia terluka sekarang, dia mungkin tidak kalah. Bahkan jika Huditian menang, itu akan menjadi sebuah bencana besar. Kemenangan. Dao Sein menghentikannya bukan untuk melindunginya, tetapi karena dia takut Huditian akan terluka dan mempengaruhi pertempuran nanti. Seorang ahli Dao Sein sebenarnya sangat tercela. Tuo Qianji ingin berdebat, tapi Dong Xuan Hen tiba-tiba berkata, lupakan, aku kalah dalam pertempuran ini. Kemudian, Dong Xuan Wuhen terbang keluar dari ruang pertempuran. Hu Ditian tersenyum dominan, "Dong Xuan Wuhen, sepertinya kamu masih belum yakin. Jika ada kesempatan, aku akan melawanmu lagi." "Aku bukannya tidak yakin dalam pertarungan ini. Aku bukan lawanmu dalam pertarungan antar jenius, tapi jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, aku pasti bisa membunuhmu." Dong Xuan Wuhen menjawab dengan kaku dan duduk dengan tenang di kursi di tanah. Hu Ditian tersenyum menghina. Banyak kultivator mengira Dong Xuan Wuhen hanya mencari alasan atas kegagalannya. Ada yang mengejeknya, dan ada pula yang meremehkannya. Namun, Dong Xuan Wu mengabaikan mereka dan duduk di sana dengan menyilangkan kaki. Su Fang berpikir dalam hati, "Dong Xuan Wu mengatakan yang sebenarnya. Dia bisa bertahan dari kejaran ahli suku lain yang tak terhitung jumlahnya di dunia iblis. Kemampuan bertarungnya yang sebenarnya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan jenius lainnya. Dalam yang terpilih, Jiu Xuan, meskipun itu adalah pertarungan hidup dan mati, Dong Xuan Wu harus berhati-hati karena identitasnya. Dia tidak bisa membunuh sesuka hatinya seperti saya, dan kemampuannya terpengaruh." Jika ini pertarungan hidup dan mati, Kuditian pasti akan mati. Ada dua pertempuran lagi. Pertarungan Sima Xiao Xiao adalah melawan seorang jenius formasi dari Suan Utara. Kultivator Suan Utara itu memang luar biasa. Keterampilan formasinya tidak hanya mengejutkan, mencapai puncak level 5, tetapi dia juga memiliki formasi Suan Bao yang luar biasa. Namun, Sima Xiao Xiao tidak lagi sama seperti dulu. Hal ini terutama karena dia memperoleh bola api dan harta karun gelap tingkat raja. Setelah dia memperoleh posisi pertama di wilayah ilahi, mendalam timur menyebabkan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat, terutama harta karun hitam yang seperti cermin hitam. Ia menampilkan kecemerlangan luar biasa dalam pertempuran ini. Sima Xiao Xiao memanfaatkan kekuatan api ilahi untuk melelehkan formasi yang diciptakan oleh penggarap sekte mistik utara dengan cara yang hampir biadab, dan hal itu memaksa penggarap sekte mistik utara untuk mengakui kekalahan. Pertarungan terakhir adalah antara Ye Feixu dan Dong Xuan King Yue, pada akhirnya. Ye Feixu menggunakan kekuatan Dewa Suanbao untuk mengalahkan Dong Suan King Yue. Dengan demikian, sepuluh besar dari yang terpilih Jiu Xuan pun lahir. Hen Wuxiang dari wilayah ilahi Yu Xuan. Jing Hao dari domain ilahi Hao Tian. Tian King dari domain ilahi Suan Barat. Yuan Jin dari ras iblis. Hu orang-orang dari domain ilahi Suan Tengah. Hu di Tian. Ye Feixu dari klan Suan Ye Tengah. Lizan dari domain ilahi Suan Tengah. Dong Suan Daoyan dari domain ilahi Suan Timur. Long Tianci dari domain ilahi Hong Tian. Sima Xiao Xiao dari wilayah ilahi Suan Selatan. Di altar barat, sepuluh orang jenius seperti sepuluh matahari yang terik, menarik perhatian miliaran orang. Us. Miliaran pembudidaya di seluruh ruang berkomunikasi satu sama lain dengan berbagai cara. Mereka yang memiliki murid dalam sepuluh besar secara alami bersemangat dan bersorak gembira. Ada juga banyak yang mencoba menghubungi sepuluh orang jenius untuk berteman dengan mereka dan mengungkapkan niat baik mereka. Di antara sepuluh jenius teratas, selain Su Fang, jenius lainnya adalah keturunan Dao Zu atau murid Dao dari ras dewa. Semuanya memiliki identitas yang kuat dan sulit untuk diikat. Oleh karena itu, banyak kekuatan mulai mempunyai gagasan tentang Su Fang. Pakar Dao Xen dari klan Li berkata dengan Anggun ke altar barat, beristirahatlah selama seratus tahun sebelum pertarungan peringkat sepuluh besar. Pada saat itu, setiap dua orang jenius akan bertemu satu sama lain dan setidaknya akan ada sembilan pertempuran berdarah yang menunggu Anda. Jangan ceroboh. Sepuluh jenius teratas semuanya mengeluarkan tempat tinggal gua portabel mereka dan masuk untuk memulihkan diri dan bersiap menghadapi pertempuran yang akan datang. Su Fang menggunakan pikirannya untuk menciptakan sosok ilusi yang tetap berada di singgah sana, sementara tubuh aslinya memasuki gua Fuyao. Tempat tinggal gua Fuyao miliknya berasal dari Paviliun surga mendalam timur dan banyak orang mengenalinya, jadi dia harus berhati-hati. Hen Wuxiang. Namun, saat dia duduk di dalam gua tempat tinggalnya, pikiran ilahi ditransmisikan. Itu adalah orang suci anggur. Sufang menjawab, "Tuan Anggur Suci, apa yang bisa saya bantu?" Henwuxiang, orang suci ini bertanya padamu, "Apakah kemampuan ilahi yang kamu gunakan berasal dari Sisuan?" Maaf, maafkan yang ini karena tidak bisa mengungkapkannya kepada Tuhan. wine Sein terkekeh, tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya. Orang suci ini bertanya lagi kepada Anda, "Orang suci ini memiliki saudara laki-laki junior bernama Sufang, apakah kamu kenal dia?" Sufang langsung menyangkal, "Saya pernah mendengar tentang dia, tapi saya belum pernah melihatnya." Jika bukan karena fakta bahwa kamu jauh lebih kuat dari Sufang dan kemampuan ilahi serta aura yang kamu gunakan berbeda dari Sufang, orang suci ini akan curiga bahwa kamu adalah dia. Orang suci ini memiliki permintaan: jangan bunuh Tian King dari Sisuan dalam pertarungan untuk sepuluh besar. Dia terlalu sombong, tapi dia masih jenius dari Sisuan. Tuan, apakah Anda yakin saya bisa mengalahkan Tian King dari Sisuan? Tian King dari Sisuan sangat berbakat, tapi dia terlalu sombong dan berpikiran sempit. Dia pasti akan kalah melawanmu. Terima kasih telah sangat memikirkanku, Hen Wuxiang. Jika saatnya tiba, aku tidak akan membunuhnya. Terima kasih. Jika kamu bertemu Su Fang, suruh dia datang menemui orang suci ini. Setelah mengakhiri percakapan dengan Wine Sein, Su Fang diam-diam menyeka keringat dinginnya. Tampaknya Wine Sein masih curiga. Saat dia hendak mengasingkan diri untuk berkultivasi, Sima Xiaoxiao Xiao mengirimkan transmisi suara kepada Su Fang, Hen Wuxiang, ketika seleksi surgawi Jiuxuan berakhir, saya mengundang Anda untuk ikut dengan saya ke Mendalam Selatan. Apakah Anda bersedia? Mendalam selatan. Su Fang tercengang. Apa maksud Sima Xiao Xiao? Sima Xiao Xiao melanjutkan, sejauh yang aku tahu, para penggarap wilayah ilahi neter yang mendalam selalu riang dan tidak terkendali. Terlebih lagi, ibu kegelapan leluhur Dao belum membangun kekuatannya sendiri. Jika kamu bersedia bergabung dengan selatan yang mendalam milikku, kondisi apapun yang Anda miliki, selatan yang mendalam pasti akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda. Wilayah ilahi mendalam selatan dekat dengan dunia ras iblis. Sekarang sejumlah besar setan telah memasuki mendalam selatan, wilayah ilahi mendalam selatan akan menjadi yang pertama menderita. Sima Xiao Xiao jelas ingin merekrut orang-orang jenius untuk wilayah ilahi mendalam selatan. Selama dia bisa menarik Su Fang ke sisinya, dia akan bisa menjalin hubungan dengan ibu Dark Daosu. Tidak heran dia bekerja begitu keras. Su Fang tertawa dalam hati dan menjawab, jika aku ingin menjadi sahabat Dao bersama Nona Sima, apakah kamu setuju? Hening sejenak. Suara Sima Xiao Xiao terdengar lagi, sayangnya, saya punya rencana sendiri, jadi saya hanya bisa meminta maaf kepada Anda. Bolehkah aku tahu siapa orang itu? Su Fang terkejut karena Sima Xiao Xiao sudah memiliki seseorang di hatinya. Kamu seharusnya sudah pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Su Fang. 2995. 100 tahun berlalu di depan mata semua orang. Saat pertarungan untuk 10 besar akan segera dimulai, keinginan kuat turun satu demi satu. Para ahli teratas dari klan manusia, dan bahkan para ahli leluhur Tao, mengirimkan keinginan mereka ke tempat kompetisi sepuluh besar untuk menyaksikan acara akbar klan manusia ini. Sepuluh jenius teratas juga terbang keluar dari gua tempat tinggal mereka, menunggu pertempuran terakhir. Tak satu pun dari para jenius itu yang tenang. Setiap pertarungan untuk sepuluh besar akan menarik perhatian semua orang, dan itu akan mempengaruhi masa depan setiap jenius. Siapa sebenarnya yang mampu berdiri di puncak dunia? Banyak orang yang menantikannya. Pertarungan untuk sepuluh besar belum dimulai, tapi sorakan nyaring naik dan turun satu demi satu, seperti gelombang guntur musim semi yang bergulir. Huditian, tempat pertama adalah miliknya. Lizan masuk tiga besar. Kamu Feixu. Panjang Tianci. Banyak kultivator yang meneriakkan nama masing-masing jenius. Terutama tiga dauzu dari lima ras dewa suan tengah. Bagaimanapun, ini adalah rumah mereka. Terlebih lagi, kekuatan yang mereka tunjukkan sebelumnya sungguh luar biasa. Banyak orang percaya bahwa lima ras dewa akan menempati setidaknya dua dari tiga posisi teratas. Hanya nama Hen Wuxiang yang tidak disebutkan. Bukan karena dia tidak cukup kuat atau orang-orang tidak menganggapnya tinggi. Para penggarap domain dewa dunia kegelapan selalu berada dalam keadaan terpecah belah. Jumlah penggarap domain dewa kegelapan yang datang untuk menyaksikan pertempuran adalah yang paling sedikit, jadi tentu saja hanya ada sedikit penggarap yang mendukung Su Fang. Su Fang dengan tenang melihat ke altar di sisi timur. Pandangannya menyapu para pemimpin manusia yang duduk di sana. Sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan cibiran yang tak terlihat. Dia berpartisipasi dalam final kompetisi pilihan surga Jiuxuan sebagai henwux yang tidak hanya untuk membuktikan dirinya tetapi juga menggunakan kekuatannya sendiri untuk membalas budi kepada para petinggi dan menghancurkan para jenius yang mencoba membunuhnya. Pertarungan untuk sepuluh besar pasti akan sangat seru. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Matanya dingin dan bangga, dan hatinya dipenuhi antisipasi. Suara mendesing gelombang. Lirace Dao Sein perlahan-lahan terbang ke udara dan berkata, pertempuran untuk sepuluh besar dalam kompetisi pilihan surga Jiuxuan sekarang akan dimulai. Saya akan mengumumkan peraturannya. Setiap sepuluh jenius teratas harus bertarung berpasangan, dan peringkat akhir akan ditentukan oleh jumlah kemenangan. Demi melindungi setiap jenius, saya ulangi sekali lagi. Anda tidak diperbolehkan melukai orang lain dengan sengaja selama kompetisi. Jika Anda mengakui bahwa Anda bukan tandingan lawan, Anda bisa langsung mengaku kalah dan mundur dari kompetisi. Jika ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya sekarang. Liklan Dao Sein memandang sepuluh orang jenius. Huditian bertanya, "Pak, bolehkah saya bertanya apakah persaingan sepuluh besar sama seperti sebelumnya? Selama kedua belah pihak sepakat, mereka bisa bertarung sampai mati." Liklan Dao Sein menjawab dengan tegas, "Tidak, kekecewaan terlihat di mata Huditian. Mereka yang bisa masuk sepuluh besar adalah para jenius terbaik dari seluruh umat manusia, dan mereka semua memiliki identitas yang luar biasa." Hilangnya salah satu dari mereka akan menjadi kerugian besar bagi umat manusia. Hal ini juga akan menimbulkan konflik antara berbagai ahli dan kekuatan. Tentu saja, para petinggi Jiuxuan tidak akan membiarkan para jenius ini bertarung sampai mati. Dao Sen dari klan Li melanjutkan, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya umumkan. Pada saat ini, Su Fang tiba-tiba bertanya, Tuan, bagaimana Anda memutuskan urutan pertempuran? Para jenius lainnya semuanya menajamkan telinga mereka. Su Fang menanyakan pertanyaan kuncinya. Ini semua adalah jenius yang kuat. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki kartu truf terakhir? Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan memenangkan kesembilan pertempuran tersebut. Oleh karena itu, urutan pertempuran sangatlah penting. Jika mereka bertemu ahli terkuat di awal, mereka akan kelelahan atau terluka. Hal ini akan semakin mempersulit mereka di kemudian hari. Dao Sain dari klan Li mengangguk dan berkata, urutan pertempuran secara alami akan ditentukan dengan undian. Mengundi banyak. Su Fang mengungkapkan senyuman mengejek. Wajah Dao Sein klan Li menjadi gelap. Dia berteriak, Hen Wuxiang, jika kamu keberatan, kenapa kamu tidak mengatakannya di depan semua orang? Jika kamu berani meremehkanku lagi, aku akan langsung mendiskualifikasi kamu. Su Fang memandang Xuan Zeng dan berteriak, Tuan Xuan Zeng, para tetua, saya, Hen Wuxiang, keberatan dengan Tuan dari klan Li yang menjadi Tuan rumah kompetisi sepuluh besar. Mata Dao Sein klan Li berkilat dingin. Dia bertanya dengan muram, Hen Wuxiang, apakah kamu memprovokasiku? Sufang mencibir, para tetua dan miliaran kultivator semuanya telah melihat apa yang telah kamu lakukan. Kamulah yang memimpin kompetisi untuk sepuluh besar. Itu membuatku bertanya-tanya apakah ada keadilan dalam kompetisi ini. Dong Xuan tiba-tiba berkata, sebelumnya, ketika Dong Xuan Wu Heng dan Hu di Tian bertarung, Tuan Li jelas-jelas bias terhadap Hu di Tian. Saya juga curiga bahwa saya akan mengalami ketidakadilan yang sama dalam persaingan untuk sepuluh besar. Bas, bas, bas. Diskusi tentang miliaran petani berdengung di udara saya akan memberitahu Anda semua apa martabat seorang Dao Sein. Dao Sein dari klan Li mengangkat alisnya karena marah. Matanya terbakar amarah dan dia akan meledak bersama Guntur. Tiba-tiba, Suan -tiba, Zeng berkata dengan suara yang agung, Tetua, apa pendapatmu tentang apa yang mereka berdua katakan? Tuo Qianji mendengus, Hen Wuxiang dan Dong Xuan Dao Yan benar. Selain itu, klan Li memiliki seorang jenius dalam sepuluh besar. Tidak pantas membiarkan klan Li menjadi tuan rumah kompetisi. Sebagian besar Dao Sein dari wilayah ilahi pusat terdiam. Para Daosein dari wilayah ilahi lainnya setuju dengan kata-kata Tuo Kianji. Baik, untuk menghindari kecurigaan, aku akan pergi. Daosein dari klan Li melirik Su Fang dan Dong Xuan Dao Yan dengan ganas. Dengan mengibaskan lengan bajunya, dia terbang menuju altar di sisi timur. Di hadapan miliaran pembudidaya dari Jiuxuan, serta banyak ahli top yang menyaksikan kompetisi sepuluh besar, Daoyan dari klan Li dipermalukan oleh Su Fang dan Dong Xuan Daoyan. Sebuah Suan Guang muncul dari antara alis Suan Zeng dan berubah menjadi tubuh Dharma yang terbang di atas arena pertempuran. Melihat sepuluh orang jenius teratas, tubuh Dharma Xuan Zeng berkata dengan anggun, Anda tidak akan berpikir bahwa tidak adil bagi saya untuk menjadi tuan rumah kompetisi sepuluh besar, bukan? Kami tidak akan berani. Sepuluh orang jenius menangkupkan tinju mereka. Suan Zeng mengambil Suan Guang dan memadatkannya menjadi bola cahaya yang melayang di depannya. Kemudian, dia berkata, maju dan undian untuk menentukan urutan putaran pertama kompetisi. Mereka yang menarik token giok dengan nomor yang sama akan bertarung satu lawan satu. Sepuluh jenius teratas maju dan mengambil banyak dari bola cahaya mereka. Ketika Su Fang sedang memilih, mata vertikal tiba-tiba terbelah di antara alisnya yang tertutup topeng. Dia menggunakan mata masa depan dan melakukan miliaran perhitungan dalam sekejap. Kemudian, dari miliaran perhitungan tersebut, dia memilih rencana terbaik. Hm. Suan Zeng memandang Su Fang dan mengangkat alisnya. Dia adalah dao leluhur setengah langkah yang memiliki satu kaki di alam dao leluhur. Meskipun Su Fang melakukannya secara diam-diam, hal itu tidak bisa lepas dari akal sehatnya. Dia melirik Su Fang, tetapi tidak mengatakan apapun. Su Fang melambaikan tangannya dan meraih Suan Guang, token giok dengan nomor 3, di atasnya. Dengan kata lain, dia akan melawan lawannya di ronde ketiga ronde pertama. Adapun siapa lawannya, belum ada cara untuk mengetahuinya. Suan Zeng berkata, "Mereka yang menggambar token giok nomor satu masuk ke arena pertempuran." Suara mendesing. Kedua jenius itu memasuki arena pertarungan yang seperti gelembung. Sixuan Tianxing. Lawannya adalah ahli dari ras mengerikan, Yuan Jin. Big Goblin, Yuan Jin, berubah menjadi pemuda berjubah hitam. Dia memiliki alis tebal dan mata besar dan tampak sedikit konyol. Dia benar-benar berbeda dari ras iblis yang arogan dan kejam pada umumnya. Namun, elit di Menrace ini mampu mengalahkan semua lawannya dan menjadi satu-satunya elit di Menrace yang masuk sepuluh besar. Siksuan Tianxing menangkupkan tinjunya ke arah Yuan Jin. Siksuan Tianxing dari alam ilahi Siksuan. Yuan Jin terkekeh dan terlihat jujur. Saya dari Raskra. Nama saya Yuan Jin. Saya telah melihat penampilan Anda sebelumnya. Aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi ini pertarungan pertama. Agar tidak mempermalukan ras iblis, aku hanya bisa gigit jari dan melawanmu. Setan itu terus berkata, saya, menyebabkan banyak penggarap tertawa. Ras iblis juga punya badut. Siksuan Tian mengangkat alisnya. Pikirannya berubah menjadi roda cahaya yang terbentuk dari empat simbol dan menyerang Yuan Kuang. Bang! Tubuh Yuan Jin tiba-tiba membesar dan berubah menjadi kera raksasa yang tingginya lebih dari 20 meter. Otot-ototnya menonjol dan dia mengeluarkan dimenki yang kejam dan jahat. Wajahnya galak, dan dia tidak lagi terlihat seperti orang kampung yang jujur. Ledakan. Yuan Jin meninju dan segel tinju sepanjang 3 meter terlepas dari tangannya dan bertabrakan dengan roda ringan. Segel tinju hancur dan roda ringan bergetar. Serangannya juga melambat, namun masih terus menghancurkan Yuan Jin. Kamu sangat kuat. Aku hanya bisa menggunakan kemampuan bawaanku yang paling kuat. Yuan Zhu, yang telah berubah menjadi kera raksasa, tiba-tiba menyeringai, membuka mulutnya, dan mengeluarkan auman kera yang menggemparkan. Dalam sekejap, seluruh battle space diliputi gelombang suara yang keras dan jahat. Para petani di luar juga terkena dampaknya. Hati dan kehendak dao mereka diserang oleh teriakan itu. Perasaan takut secara naluriah muncul dari lubuk hati mereka. Dao master dan kultivator di bawah mereka semua gemetar dalam hati dan jiwa dao mereka. Wajah mereka penuh ketakutan. Beberapa penggarap yang lebih dekat ke ruang pertempuran dengan Dau hati dan kehendak yang lebih lemah bahkan kencing di celana. Tubuh Siksuan Tianxing bergetar. Dia hampir kehilangan Dau hati dan kehendaknya, dan wajahnya menjadi pucat. Roda ringan itu juga runtuh karena dampak seruan kera. Roda ringannya juga hancur. Siksuan Tianxing tiba-tiba menderita kerugian dan langsung marah. Dia menggunakan teknik visualisasi kehendak dan mengeluarkan kehendak yang menakjubkan untuk menghancurkan sisa kekuatan seruan kera. Makanlah tongkatku. Yuan Jin tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih. Staf hitam yang panjangnya ratusan meter menghantam Siksuan Tianxing dengan aura menakutkan yang dapat menghancurkan dunia. Astaga, astaga! Siksuan Tianxing mendengus dingin dan melepaskan ribuan pikiran. Mereka langsung berubah menjadi roda cahaya lima warna. Ledakan roda ringan berisi lima elemen: logam, kayu, air, api, dan tanah. Mereka tumbuh dan berkembang biak tanpa henti, dan memblokir serangan staf penghancur langit. Roda ringan itu bergetar dan segera menjadi stabil, namun tongkat itu hancur. Kamu lebih kuat dariku. Aku menyerah. Aku mengaku kalah. Yuan Jin langsung mengakui kekalahan dan kembali ke penampilan masa mudanya yang konyol. Begitu saja, Sixuan Tianxing memperoleh kemenangan pertamanya. Namun, kemenangan ini sedikit membuat depresi. Wajah tampannya tertutup kabut. Hati dan kehendak Dao Sixuan Tianxing terkena dampaknya. Meskipun itu bukan cedera serius, itu pasti akan mempengaruhi dirinya ketika dia bertarung dengan para jenius lainnya. Dalam kemarahannya, dia awalnya berencana melampiaskan amarahnya pada Yuan Jin. 2996. Suan Zeng berkata dengan anggun, "Orang yang menggambar token giok nomor 2, ayo." Jenius dari Alam Ilahi Hautian, Jing Hao, terbang keluar dari sisi barat altar. Ketika dia terbang ke duel space, seruan datang dari luar penghalang spasial. Jing Hao menoleh dengan terkejut dan melihat sesosok tubuh terbang keluar dari sisi barat altar. Tiba-tiba, cahaya ilahi berubah. Ternyata lawannya di ronde pertama adalah Hu Ditian. Jing Hao itu terlalu sial. Dia benar-benar bertemu Hu di pertempuran pertamanya. Jika Jing Hao pintar, dia seharusnya mengakui kekalahan dan mempertahankan kekuatannya. Hu terlalu kuat, siapapun yang bertemu dengannya tidak beruntung. Tidak ada yang optimis tentang Jing Hao dalam pertempuran ini. Meskipun Jing Hao sangat luar biasa, jarak antara dia dan Hu tidaklah kecil. Bahkan dia sendiri tidak terlalu percaya diri. Begitu dia memasuki ruang duel, Hu berkata dengan ringan, "Jing Hao, kamu bukan lawanku. Untuk menjaga kekuatanmu, kamu harus mengaku kalah." Daozi Rakyat Hu begitu mendominasi. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, dia sudah membuat lawannya mengaku kalah. Jing Hao berkata, "Hu Ditian, saya akui bahwa saya bukan lawan Anda, tapi saya tidak akan menyerah dalam pertempuran ini. Jika saya bahkan tidak mempunyai keberanian untuk menghadapi kekalahan, bagaimana saya bisa berkultivasi? Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran ini." Siapa sangka Jing Hao tidak akan menyerah. Hu Ditian tersenyum acuh tak acuh, "Kamu akan menyesali keputusanmu. Kamu berusaha sekuat tenaga hanya untuk menunjukkan betapa luar biasa raja ini." Kamu, serta para jenius arogan lainnya, sebenarnya hanyalah batu loncatan bagi raja ini untuk mencapai puncaknya. Puncak. Begitu suaranya turun, aura yang sangat mendominasi muncul secara spontan. Sebuah pemikiran diringkas menjadi hantu kaisar, dan dengan aura tertinggi seorang penguasa yang turun dari surga, pikiran itu menyerang Jing Hao. Patung Ilahi Hao Jinghao Jing Hao memadatkan pemikiran dengan kekuatan dan kemauan Hao Tian, dan berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah hijau. Dia memancarkan kehendak Dao Surgawi yang mengejutkan dan mulai bertarung dengan hantu kaisar. Bum bum bum. Ruangan itu bergetar hebat, dan angin kencang yang bertiup menyatu menjadi badai yang mengerikan, menyebabkan seluruh ruang duel jatuh ke dalam kekacauan. Meskipun patung ilahi Haotian milik Jing Hao jelas-jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, namun patung itu tidak sampai dikalahkan. Kemarahan Kaisar, belah langit. Hu tidak ingin menyia-nyiakan terlalu banyak tenaga untuk Jing Hao. Tubuh Dharma muncul dari antara alisnya, memegang pedang Kaisar dan menebas Jing Hao. Cahaya pedang belum turun, tapi dalam sepersekian detik, pemandangan di sekitar Jinghao berubah drastis. Mayat berserakan di mana-mana dan lautan darah membentang ribuan mil. Kemarahan seorang kaisar menghancurkan langit dan bumi. Cahaya ilahi Jinghao berubah dalam sekejap. Lampu hijau memancar keluar dari tubuhnya dan dengan cepat meluas keluar, seolah-olah menutupi langit. Mayat di sekitar ribuan mil dan lautan darah 10.000 mil hancur lapis demi lapis. Membelanjakan. Pedang kaisar Huditian jatuh ke langit, memberikan ilusi kepada semua orang bahwa pedang itu telah menembus langit. Langit hancur lapis demi lapis, tapi cahaya pedang masih mendominasi dan tajam. Saya mengaku kalah. Jing Hao tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Pedang kaisar masih menembus langit saat jatuh ke arah Jing Hao. Jing Hao dikirim terbang oleh cahaya pedang dan segera mengalami cedera serius. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah bercampur organ dalam. Dia menatap Huditian dengan penuh kebencian dan berkata, Anak daur rakyat Hu, aku telah melihat betapa kejamnya kamu hari ini. Huditian berkata dengan dingin, sudah lama ku bilang padamu untuk mengaku kalah, tapi kamu menutup telinga terhadap kata-kataku. Ini adalah harga yang harus kamu bayar. Suan Zeng berkata dengan tegas, Huditian, Jing Hao sudah mengaku kalah. Mengapa kamu tidak berhenti? Huditian menangkupkan tinjunya dan berkata, yang ini melakukan kesalahan. Mohon maafkan saya, tuanku. Suan Zeng berkata, jika ini terjadi lagi, saya akan langsung menyatakan Anda sebagai pecundang. Ya, jawab Huditian sambil membungkuk. Lalu, dia melirik Jing Hao dan tersenyum acuh tak acuh. Perlahan, dia terbang menuju sisi barat altar mantra. Selanjutnya, pertarungan antara para jenius yang telah menarik token giok ketiga. Lencana yang digambar Su Fang adalah yang ketiga. Kebetulan sekali. Jenius lain yang telah menarik token giok ketiga adalah Long Tianci dari alam ilahi Hong Tian. Sebenarnya itu bukanlah suatu kebetulan. Su Fang telah menggunakan mata kebenaran masa depan ketika dia melakukan undian, dan lawan yang dia pilih untuk pertempuran pertamanya juga adalah Long Tianci. Su Fang terluka ketika Long Tianci mengejarnya, dan dia masih belum pulih. Kepribadian Su Fang adalah dia akan memukul balik dua kali jika Anda memukulnya sekali. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam pada Long Tianci? Sayangnya, pembunuhan tidak diperbolehkan dalam pertarungan untuk sepuluh besar, jadi Su Fang hanya bisa puas dengan hal terbaik berikutnya. Dia tidak hanya ingin mengalahkan Long Tianci di pertarungan pertamanya, tapi dia juga ingin melukainya dengan parah dan membuatnya kalah lagi dan lagi di pertarungan berikutnya. Keduanya memasuki ruang pertempuran pada saat bersamaan. Long Tianci memandang Su Fang dengan jijik dan berkata, Hen Wuxiang, akui kekalahan. Su Fang tidak bisa menahan tawa. Akui kekalahan. Tidak ada yang memalukan untuk mengakui kekalahan kepadaku. Jika tidak, kamu tidak akan kalah begitu saja dalam pertarungan ini. Kamu tidak akan bisa melanjutkan pertarungan untuk sepuluh besar, dan itu juga akan mempengaruhi jalanmu. Anda bisa memilih sendiri mana yang lebih penting. Long Tianci tersenyum mendominasi. Alis dingin Su Fang menyapu dirinya. Menurutku lebih tepat bagimu untuk mengaku kalah. Long Tianci mencibir, kamu seperti Jing Hao, kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati. Saya akan memberitahu Anda betapa menggelikannya kekuatan yang sangat Anda banggakan ada di hadapan saya. Keberuntunganku tidak terbatas, dan bertemu denganku di pertempuran pertamamu adalah kesengsaraanmu. Ingat, mereka yang melawan surga akan dihukum oleh surga. Su Fang mengejeknya tanpa menahan diri. Kamu hanyalah keberuntungan tertinggi yang diberikan oleh naga langit takdir valet. Apalagi yang bisa kamu banggakan. Selain itu, kamu tidak mengolah naga langit nasib ungu. Selain status dan keberuntunganmu, kamu hanyalah sampah. Apa hakmu untuk menjadi sombong di hadapanku? Status dan keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatanku. Aku memilikinya, tetapi yang lain tidak. Inilah sebabnya aku berada di atas banyak kultivator, termasuk kamu. Kamu tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Mata Long Tianci dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berteriak dengan dominan. Dia melepaskan pikirannya, yang berubah menjadi suan guang halus yang bahkan tidak dapat dilihat oleh roh primordial, dan menyelimuti Su Fang. Satu pemikiran, satu kesengsaraan. Long Tianci memang luar biasa. Sayangnya, dia bertemu denganku. Mata Fang yang dalam dan dingin memancarkan cahaya ungu misterius. Dia dengan jelas melihat Suan Guang yang dibentuk oleh pikiran Long Tianci. Setiap pemikiran mengandung kekuatan kesengsaraan dan kemauan. Itu bukanlah kekuatan kesengsaraan biasa, tapi kekuatan Dao Surgawi. Itu adalah kekuatan kesengsaraan, kekuatan kesengsaraan yang akan menghancurkan, membusuk, dan membusukkan semua makhluk hidup. Satu pikiran, satu kesengsaraan. Tiga ribu pikiran berubah menjadi tiga ribu kesengsaraan, mengubah Su Fang dan ribuan mil sekitarnya menjadi dunia kesengsaraan. Siapapun yang menyentuh Suan Guang yang dibentuk oleh pikirannya akan segera menemui kemalangan yang tidak terduga. Tubuh Dharma Nasib Ungu Mata Masa Depan Su Fang mengaktifkan tubuh Dharma Nasib Ungu miliknya. Ki Ungu misterius keluar dari tubuhnya dan menyelimutinya. Pada saat yang sama, dia menggunakan mata masa depannya untuk meramalkan masa depan. Asteris suara mendesing. Su Fang melewati Suan Guang seolah-olah dia sedang terbang menembus kehampaan. Dalam waktu kurang dari 10 napas, dia terbang di udara dan menyerang Long Tianqi. Dia memiliki keberuntungan yang luar biasa. Jika aku melahap keberuntungannya, naga langit nasib umuku pasti akan naik ke tingkat yang baru. Long Tianqi memandang Su Fang dengan keterkejutan di matanya, yang dengan cepat berubah menjadi keserakahan yang tak ada habisnya. Dalam ki ungu tebal di atas kepala Long Tianqi, naga ilahi Valet meraung. Itu meledak dengan ki ungu misterius yang berisi kekuatan dao surgawi. Ini menekan keberuntungan Su Fang. Kekuatan tolak yang mengejutkan melonjak dari segala arah. Itu bukanlah gaya tolak yang biasa. Seolah-olah Sufang tidak ditoleransi oleh Dao Surgawi. Itu adalah kekuatan Dao Surgawi yang ingin mengusir Sufang dari dunia. Jika laba-laba tidak terluka dan tidak ingin mengungkapkan identitasku, aku bisa menggunakan roda kesengsaraan untuk menekanmu. Tapi meskipun aku tidak bisa menggunakan laba-laba, aku masih bisa dengan mudah menekanmu. Tidak peduli bagaimana caranya kuatnya keberuntungan Dao Surgawimu, itu berasal dari Dao Surgawi. Aku akan menggunakan kekuatan sebenarnya dari Dao Surgawi untuk menekanmu. Su Fang mencibir dalam hati. Dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Kakinya mendarat di kehampaan dengan suara gemuruh yang terdengar seperti genderang surgawi, beresonansi dengan dao surgawi. Su Fang telah mengaktifkan hati slater. Dengan bantuan detak jantungnya, tubuhnya beresonansi dengan dao surgawi, menciptakan suara dao surgawi yang mengejutkan. Meskipun Su Fang tidak mengaktifkan hati slater dengan seluruh kekuatannya, itu cukup untuk menekan Long Tianqi. Boom, boom, boom. Kekuatan tolak dao surgawi di sekitarnya dihancurkan oleh kaki Su Fang. Su Fang mengambil selusin langkah lagi, menghancurkan kekuatan naga langit nasib Valet. Oh! Teriakan kaget terdengar di kehampaan. Tapi selain eksistensi tertinggi seperti Dauzu, tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Su Fang berjarak kurang dari 10.000 kaki dari Long Tianci. Naga langit nasib ungu gemetar ketakutan mendengar suara Dao Surgawi. Keberuntungan Long Tianci datang dari Dao Surgawi. Itu dianugerahkan oleh Dao Surgawi. Su Fang telah menggunakan hati selater untuk beresonansi dengan Dao Surgawi. Inilah kekuatan sebenarnya dari Dao Surgawi. Apa yang akan terjadi jika keberuntungan yang dianugerahkan oleh Dao Surgawi bertemu dengan kekuatan sebenarnya dari Dao Surgawi? Di hadapan kekuatan Surgawi sejati, kehidupan yang lahir dari Dao Surgawi Naga Langit Takdir Valet dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Long Tianci gemetar ketakutan di tengah langkah kaki yang menggelegar. Bertemu denganmu adalah takdirku. Menentang surga akan menyebabkan murka surga. Su Fang memandang rendah Long Tianci, matanya penuh penghinaan. Seolah-olah langit sedang memandang rendah seekor semut kecil. Saya memiliki keberuntungan yang tak tertandingi dan dilindungi oleh Dao Surgawi. Siapa yang bisa menekan saya? Long Tianci mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Ki Ungu tebal melonjak keluar dari tubuhnya dan tersedot ke dalam mulut Valet Fate Heavenly Dragon. Valet Fate Heavenly Dragon yang gemetar mengangkat kepalanya lagi. Kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati itu. Su Fang dengan kasar membalas kata-kata Long Tianci. Dia mengambil satu langkah ke depan, membawa serta suara Dao Surgawi. Mengaum. Naga langit takdir Valet mengeluarkan raungan penuh ketakutan. Itu bersembunyi di awan ungu di atas kepala Long Tianqi dan menghilang. Of. Long Tianqi terpesona oleh suara jalan surgawi. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Kabut ungu pekat yang menyelimuti sekelilingnya dan kepalanya langsung menjadi lebih redup. Lapisan kabut abu-abu yang mematikan juga muncul di wajahnya. Berlutut. Su Fang berteriak dengan dingin. Suaranya mengandung niat membunuh yang kuat yang menyerang hati Dao Long Tianqi. 2997. Long Tianqi, apakah kamu merasa sangat memalukan untuk berlutut di hadapanku? Pernahkah Anda memikirkan bagaimana perasaan orang lain ketika Anda mempermalukan mereka sambil berdiri tegak di atas mereka? Su Fang menatap Long Tianci dengan acuh tak acuh sementara suaranya membawa ejekan yang tak terbatas, dan itu seperti banyak pedang tajam yang menusuk ke dalam hati Long Tianci. "Aku mengaku kalah." Long Tianci berbicara dengan susah payah. Dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan sekarang karena jika dia melanjutkan dengan paksa, maka itu tidak akan semudah kehilangan muka dan menderita luka. Kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan hati daunnya hancur di bawah tekanan kekuatan surgawi Su Fang yang menakutkan. Dengan cara itu, bahkan jika dia memiliki surga yang menentang keberuntungan, akan sulit baginya untuk mengambil satu langkah maju dalam budidayanya, dan paling banyak dia akan mampu mencapai puncak alam Daolord. Jadi bagaimana jika aku kalah dalam pertarungan ini? Adakah orang jenius yang selalu menang tanpa kalah? Karena kamu, Hen Wuxiang, tidak bisa mencapai itu, maka sangat normal bagiku, Long Tianqi, kalah dalam pertempuran ini. Long Tianqi mendengus sambil tertawa. Iya, memang benar tidak ada seorang pun yang selalu menang tanpa kalah. Aku juga pernah mengalami kekalahan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ada yang mampu bangkit dari kekalahannya, dan ada pula yang mampu selamanya tenggelam dalam kekalahannya. Kamu, Long Tianci, adalah yang terakhir. Karena kamu hanyalah sampah yang mengandalkan status dan keberuntunganmu, dan kamu bukanlah seorang jenius. Jadi, kamu hanya menipu dirimu sendiri. Sufang dengan belak-belakan merobek potongan kain terakhir yang menutupi wajah Long Tianci, dan kemudian tanpa ampun dia menaburkan segenggam garam pada luka Long Tianci yang berdarah. Retakan. Long Tianci mendengar hartnya hancur, dan kemudian seteguk darah lagi menyembur dari mulutnya. Kata-kata Sufang sepuluh kali lebih hebat daripada kemampuan ilahi atau serangan kemauan, dan itu menyebabkan hati dao Long Tianci menderita luka berat. Meskipun belum pecah, retakan telah muncul di sana. Hen Wuxiang, tidak ada permusuhan di antara kita, jadi mengapa kamu melakukan ini padaku? Long Tianci menggertakkan giginya. Tidak ada alasan khusus. Aku hanya merasa menghancurkan sampah yang angkuh dan sombong sepertimu itu menyenangkan. Su Fang tersenyum santai saat dia terbang keluar dari dimensi pertempuran. Sampah. Menyenangkan. Dao Hart Long Tianci hancur sekali lagi. Untaian penghinaan dan kemarahan melonjak dalam hatinya, dan itu menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah lagi sementara auranya langsung menjadi putus asa. Dia benar-benar mempermalukan seorang jenius yang tiada taranya hanya untuk bersenang-senang. Hen Wuxiang itu sebenarnya sangat dingin dan kejam. Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator dari Yusuan, dia dingin dan tidak berperasaan. Sebaiknya jangan memprovokasi dia. Aneh, mengapa kemampuan Ilahi Henwuxi Wuxi yang tidak memiliki sedikit pun jejak alam Ilahi Nether yang mendalam? Kemampuan Ilahi macam apa yang digunakan Henwuxi Wuxi yang untuk mengalahkan Long Tianci? Kemampuan itu benar-benar mampu melampaui kekayaan Dao surgawi. Lebih dari 30 orang suci Dao dari kelompok yang lebih tua, serta miliaran kultivator, semuanya mendiskusikan Su Fang secara rahasia. Mereka dikejutkan oleh seni ilahi yang kuat dan metode kejamnya. Mereka juga bingung dengan suara dao surgawi miliknya. Sepuluh jenius teratas lainnya di sisi barat altar memandang Su Fang dengan ketakutan. Bahkan Huditian yang sangat arogan memandang Su Fang dengan ekspresi muram. Alis Tuo Qianji berkerut. Dia sudah merasakan bahwa suara seperti drum yang keluar dari tubuh Su Fang berasal dari hati ahli ras asing, Slayer. Namun, dia tidak bisa mempertanyakan Su Fang tentang hal itu di depan umum. Su Fang baru saja duduk di atas tahta ketika suara Dong Suan tiba-tiba terngiang di benaknya. Su Fang, alam ilahi Suan Timur telah memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu mencuri hati selayar dari lembah darah? Siapa sangka Dong Suan Zu juga akan memperhatikan pertarungan sepuluh besar. Dengan kekuatannya, tentu saja tidak sulit baginya untuk menemukan hati selayar di avatar kemarahan darah Su Fang. Seluruh tubuh Su Fang sepertinya tertutup es. Di bawah kemauan Dauzu, dia bahkan tidak bisa berpikir dengan benar. Tiba-tiba gelombang. Aura halus keluar dari tubuh Su Fang dan membubarkan keinginan Dong Suan Kemudian, si Suan berbicara, Hal lama, apakah patah hati layak untuk dicuri oleh murid leluhur ini? Dia mengambilnya dengan santai. Apapun yang dia ambil adalah miliknya. Beraninya kamu menindas murid leluhur ini. Nenek moyang ini tidak akan melepaskanmu. Setelah hening beberapa saat, suara Dong Suan terdengar lagi. Jadi itu diambil dari rotan raja darah penusuk surga. Baiklah, sepertinya hati Slayer adalah kekayaanmu. Nenek moyang ini tidak akan menginginkannya. Sisuan Daozu mendengus. Nenek moyang ini mengira kamu tidak punya muka untuk memintanya kembali. Dong Daozu mengabaikan Sisuan Daozu dan tertawa keras. Kamu bisa dianggap setengah murid Dong Suan sekarang karena kamu telah menerima kekayaan tertinggi Dong Suan. Kamu tidak bisa lari dari ini. Hahaha. Orang tua yang tidak tahu malu. Kamu ingin merebut murid leluhur ini lagi? Sisuan Daozu mendengus dingin. Suaranya berangsur-angsur memudar dan menghilang ke dalam tubuh Su Fang. Su Fang menyeka keringat di dahinya dan baru kemudian dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Jubah ajaibnya benar-benar basah oleh keringat. Pertarungan keempat ronde pertama telah dimulai. Sima Xiao Xiao dan Ye Feixu juga memasuki ruang pertempuran. Tampilan kemampuan Sima Xiao Xiao membuat Su Fang memandangnya dengan cara yang berbeda. Dia mengaktifkan cermin hitam Suan Bao dan melepaskan kekuatan api suci yang menakutkan, mengubahnya menjadi dunia api. Ditambah dengan bencana kebakaran Molian, Ye Feixu tidak punya pilihan selain memberikan segalanya. Ye Feixu melepaskan enam avatar dengan aura berbeda dan melepaskan pikirannya pada saat yang sama untuk memadatkan rune yang berbeda. Rune-rune itu muncul di atas Sima Xiao Xiao satu persatu dan mulai bergabung menjadi sebuah formasi besar, memotong dan menghancurkan dunia api Sima Xiao Xiao. Saat Su Fang sedang memperhatikan pertarungan antara keduanya, Su Wan Zeng mentransmisikan pemikiran telepatinya. Hen Wuxiang, kamu baru saja dengan sengaja menghancurkan hati Dao Long Tianqi. Long Tianqi adalah satu-satunya murid Hong Tian Daosu. Kamu harus berhati-hati. Sufang menjawab, terima kasih atas pengingat Anda, Tuan. Kamu telah menyinggung banyak orang jenius sekarang. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan terkuat di Jiuxuan di belakang mereka. Bahkan jika kamu adalah yang pertama di pilihan surga Jiuxuan, kamu akan mengalami kesulitan di dunia manusia di masa depan. Sejauh yang aku tahu, Bunda Daozu kegelapan tidak memiliki murid sepertimu. Lalu siapa yang akan melindungimu? Tuan Xuan berarti. Saya melihat bahwa Anda adalah bakat yang langka. Saya memiliki niat untuk membawa Anda ke sisi saya dan bekerja untuk saya. Saya juga dapat membimbing Anda dalam kultivasi Anda. Jika ras asing menyerbu umat manusia di masa depan, saya akan menjadi pemimpin umat manusia. Pada saat itu, Anda juga akan menjadi tokoh besar umat manusia. Siapa yang mengira bahwa Suan benar-benar mulai merekrut Su Fang tanpa ragu-ragu? Tidak mengherankan jika dia tidak mengungkap Su Fang ketika dia melihat bahwa dia curang dengan mata sejati masa depan. Yang lebih mengejutkan Su Fang adalah ambisi Suan begitu besar sehingga dia ingin menjadi pemimpin umat manusia. Tuan, saya telah menyinggung orang-orang Hu, Klan Ye, dan Klan Li dari lima ras dewa besar. Saya juga telah menyinggung para jenius dari alam ilahi mendalam Barat, alam ilahi Hongtian, dan alam ilahi Citian. Jika memang demikian karena aku, bukankah kamu akan terlibat? Wajah kecilku ini masih berguna bagi umat manusia, apalagi bagi orang jenius sepertimu. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Tentu saja, saya tidak terburu-buru. Pertarungan antara Sima Xiao, Xiao dan Ye Feixu berlangsung selama setengah hari. Konsumsi energi sangat mengejutkan. Pada akhirnya, Ye Feixu harus mengandalkan kemampuan tubuh Mahoninya untuk menyerap esensi kayu dari ruang sekitarnya untuk mengalahkan Sima Xiao. Xiao. Hanya Dong Xuan Daoyan dan Li Zhan yang belum bertarung di ronde pertama. Babak terakhir secara alami terjadi di antara mereka berdua. Dong Xuan Daoyan, saya berpartisipasi dalam seleksi surga Jiuxuan tidak hanya untuk klan Li, tetapi juga untuk diri saya sendiri. Saya ingin bertarung dengan para jenius terbaik untuk mengasah hati Dao saya. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di pertarungan pertama sepuluh besar. Mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku akan tetap bertarung dengan seluruh kekuatanku. Aku harap kamu bisa memberiku rasa hormat yang cukup dan menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Lizan memancarkan semangat juang yang menakutkan. Matanya menyala-nyala oleh api perang. Mirip dengan Dong Xuan Wuhen, Lizan juga seorang maniak pertempuran. Semakin kuat lawannya, semakin bersemangat dia. Dong Xuan Daoyan mengangguk dan berkata, "Kamu berbeda dari dawis lain dari lima Ras Dewa Agung. Kamu tidak sombong dan merasa benar sendiri. Kamu layak untuk saya hormati." Bergeraklah, aku akan membiarkanmu bertarung sepuasnya. Mendengar perkataannya, Huditian dan Ye Feixu mengerutkan kening. Mata mereka yang menatap Dong Xuan Daoyan terasa dingin. Sangat baik. Tatapan Lizan sangat hangat saat dia merentangkan tangannya. Lebih dari 3000 pikiran muncul dari antara alisnya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Emas, perak, putih. Cahaya dingin dengan berbagai warna terjalin dan membentuk sebuah dunia. Segala sesuatu di sekitar Dong Xuan Daoyan menjadi dingin dan keras. Suan Guang yang mencolok membuatnya kehilangan kesadaran terhadap dunia luar. Hati Dao, istana Dao, dan jiwanya terasa seperti ditusuk oleh pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Dia akan berubah menjadi logam. Bagus, Dong Suan Daoyan memuji. Kekuatan Yindan yang melonjak dari tubuhnya dan bersiul di sekelilingnya, menghancurkan belenggu di sekitarnya lapis demi lapis. Swosh, swosh, swosh. Lima avatar Lisan berwarna emas, perak, merah tua. Putih, dan hitam dengan warna berbeda, meledak dengan kekuatan berbeda saat mereka menyerang Dong Xuan Daoyan. Tubuh fisik Lisan membakar pikirannya pada saat yang sama, menggabungkan tubuh fisik dan kekuatannya untuk melancarkan pukulan ganas. Lapisan pukulan berkumpul, membentuk serangan mengerikan yang menekan ke arah Dong Xuan Daoyan. Rasanya seperti Dong Xuan Daoyan terjebak dalam serangan ribuan tentara dan kuda, akan ditelan dalam sekejap. Tatapan Dong Xuan Daoyan serius saat ribuan pikiran tiba-tiba keluar dari pupilnya. Setiap pikiran berubah menjadi ikan yin yang hitam putih. Lebih dari seribu pikiran berkumpul untuk membentuk ikan yin yang raksasa yang terjalin dalam warna hitam dan putih. Saat ia berputar dengan liar, ia melepaskan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. Boom, boom, boom. Gelombang tabrakan yang heboh berlangsung selama setengah jam. Lizan akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dunia sedang runtuh dan serangannya menghancurkan lapis demi lapis. Lima avatar dan tubuh fisiknya terlempar akibat gempa susulan dari tabrakan tersebut. Lizan memuntahkan seteguk darah, auranya langsung melemah. Namun, dia tetap mempertahankan kelima avatarnya dan niat bertarungnya meledak sekali lagi saat dia tertawa dengan gila, lagi. Raungan marah kemudian terdengar, "Kamu bukan tandingan Dong Suan Daoyan. Mengapa kamu tidak mengaku kalah?" Daosein keluarga Lilah yang melihat bahwa Lizan jelas bukan tandingan Dong Suan Daoyan, jadi dia menghentikan Lizan untuk mempertahankan kekuatannya. "Dong Suan Daoyan, ayo bertarung lagi di masa depan jika kita punya kesempatan." Lizan seperti balon kempes, niat bertarungnya hilang. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Dong Xuan Daoyan dan pergi dengan rasa malu. Putaran pertama pertarungan antara sepuluh besar telah berakhir. Sixuan Tianxing, Hu Di Tian, Su Fang, Ye Feixu, dan Dong Xuan Daoyan semuanya memenangkan satu ronde. Setelah jeda sepuluh tahun, putaran kedua pertarungan antara sepuluh besar dimulai. Sesuai aturan, babak kedua didasarkan pada pengundian pada babak pertama. Pemenangnya akan memilih lawannya. Pemenang babak pertama adalah Si Tianxing, jadi dia berhak memilih lawannya. Hen Wuxiang, maju dan terima kematianmu. 2.998 Aku telah menunggumu. Bibir Su Fang sedikit melengkung, matanya bersinar dengan cahaya percaya diri dan kecerdasan. Ketika pengundian putaran pertama kompetisi 10 besar, Su Fang menggunakan mata kebenaran masa depan untuk memprediksi bahwa Si Xuantian akan menantangnya di putaran kedua. Si Xuantian King adalah murid langsung dausu. Jika dihitung, dia adalah kakak sekte senior Sufang. Namun, Siksuan Tianxing sombong, angkuh, dan sangat kejam. Hanya karena Sufang melenyapkan adik laki-lakinya dalam pertarungan kelompok, dia ingin membalas dendam atas keluhan terkecilnya. Bahkan Su Wan Zhen terluka olehnya. Dalam benak Sufang, Su Wan Zhen adalah kerabat terdekatnya. Si Xuan Tianqing telah melukai Suan Zhen sehingga Su Fang tentu saja tidak akan menganggapnya sebagai saudara sekte seniornya. Kali ini, dia akan memberinya pelajaran yang sulit. Pikiran Su Fang tajam saat dia perlahan terbang ke ruang pertempuran. Hen Wuxiang, jika kamu berlutut dan mengaku kalah sekarang, kursi ini akan memaafkanmu kali ini karena hubunganmu dengan Si Suan. Si Suan Tianqing berteriak dengan dominan pada Su Fang dan tidak menatap Su Fang sama sekali. Su Fang membalas. Jika kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu kepada kakak sekte seniorku sekarang, aku mungkin akan melepaskanmu. Gila, apa yang akan kamu gunakan untuk menang melawan kursi ini? Si Suan Tianqing mendengus mendengar kata-kata Su Fang. Lalu dia memandang Su Fang dengan jijik. Kursi ini bukanlah sampah seperti Long Tianqi yang mengandalkan keberuntungan untuk masuk sepuluh besar. Kursi ini mampu menjadi murid langsung Daozu karena bakat, kekuatan, dan kerja keras saya. Jika ingin menang melawan kursi ini, hasilmu akan buruk. Su Fang tersenyum dingin dan berkata langsung, setelah berkata begitu banyak, kamu hanya ingin membuktikan betapa hebatnya dirimu. Dari sini terlihat betapa rendahnya dirimu. Alasan kamu begitu tidak menyukaiku bukan hanya karena adik laki-lakimu, tapi karena aku menggunakan roda surgawi tanpa bentuk. Anda cemburu dan merasa terancam. Apakah saya benar? Lelucon yang luar biasa. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Saat saya menginjak kepala Anda, Anda akan tahu bahwa satu-satunya nilai orang seperti Anda adalah menyaksikan kebangkitan saya. Saat suara siksuan Tianxing memudar, sebuah keinginan yang mengejutkan meletus, berubah menjadi roda keinginan Dao Surgawi yang meledak ke arah Sufang. Ledakan. Sufang juga memanggil roda surgawi dari roda surgawi tanpa bentuk dan menggunakan teknik visualisasi kehendak. Roda kehendak surgawi berbenturan dengan kehendak kristal surgawi Suan Barat. Bentrokan keinginan memberi orang ilusi bahwa dunia sedang runtuh. Su Fang dan Sixuan Tianqing sama-sama terdorong mundur oleh gelombang kejut dari tabrakan tersebut. Namun, Su Fang jelas terdorong mundur lebih jauh dari Sixuan Tianqing. Ini baru permulaan, dan kamu sudah mundur. Sixuan Tianqing mencibir dengan jijik. Selanjutnya, aku akan membuatmu merasa putus asa. Roda surgawi lima elemen, tekan. Lalu, dia melambaikan tangannya dan mengarahkan jarinya. Roda cahaya lima warna yang terkondensasi dari pikirannya meluncur ke arah Sufang roda surgawi yin yang. Su Fang menggunakan kekuatan surgawi yin yang dari tubuh mantra dao surgawi untuk membentuk roda surgawi dan bertabrakan dengan roda surgawi 5 elemen. Ruang pertempuran dipenuhi dengan dampak ledakan besar. Adegan yang mengejutkan seperti pertarungan antara dua kultivator puncak Dao Suan, itu cukup untuk menunjukkan kekuatan mengejutkan Six Xuan Tian King. Di sisi lain, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Su Fang tidak lemah. Mengolah roda surgawi tanpa bentuk menyebabkan kekuatan berbagai badan mantra, Su Fang meroket. Ini memberinya hak untuk bersaing dengan talenta terbaik umat manusia. Sepertinya budidaya roda surgawi tak berbentuk yang kamu lakukan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Sayang sekali kamu belum mengembangkan jalan hebat roda surgawi tanpa bentuk, jadi kamu tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari roda surgawi tanpa bentuk. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepadamu apa sebenarnya roda surgawi tanpa bentuk itu. Roda surgawi 10.000 bentuk. Siksuan Tianqing tidak lagi meremehkan Su Fang seperti sebelumnya. Dia melancarkan serangan terkuatnya. Suan Guang Ilusi muncul dari sela alisnya. Dalam sekejap, itu mencakup ruang ribuan mil dan menyelimuti Sufang, mengubahnya menjadi dunia kehampaan. Roda ringan muncul dari dunia. Total ada 3000 roda ringan. Semuanya terbentuk oleh pikiran Siksuan Tianqing. Lapisan demi lapisan, mereka terus berubah. Dari ketiadaan menjadi empat bentuk, lalu dari empat bentuk menjadi langit, bumi, angin, guntur, air, api, gunung, danau, dan terakhir, sepuluh ribu bentuk langit dan bumi. Gemuruh. Sufang dikelilingi di tengah oleh roda ringan. Dia merasa seperti berada di tengah-tengah batu kilangan. Roda surgawi berputar dan melepaskan kekuatan mengerikan dari sepuluh ribu bentuk. Roda ringan secara bertahap menyusut. Tekanan mengerikan bergulir ke arah Su Fang dari segala arah. Itu membelenggu ruang di sekitarnya dan ingin menghancurkan Su Fang menjadi bubuk. Su Fang mengaktifkan roda surgawi yin yang dan membentuk roda cahaya pertahanan di sekelilingnya. Uff! Roda surgawi yin yang bertahan kurang dari 20 napas. Setelah serangkaian kilatan cepat, mereka mulai pecah dan akhirnya roboh. Untungnya Su Fang memiliki tubuh fisik yang kuat. Selain itu, dia mengaktifkan tubuh mantra hitam kuning pada waktunya untuk melepaskan kekuatan suci untuk membentuk pertahanan. Itu sebabnya dia tidak terluka. Namun, Su Fang terjebak dalam belenggu. Cepat atau lambat, dia akan terbunuh oleh tekanan yang mengerikan itu. Serangan mengejutkan seperti itu telah melampaui batas alam Dao mendalam. Lebih sulit lagi membayangkan bahwa itu adalah Abijina yang dieksekusi oleh Dao Puncak. Abijina tertinggi dari alam ilahi Suan Barat, roda surgawi tanpa bentuk, sebenarnya sekuat ini. Hen Wuxiang, berlututlah. Mata Siksuan King yang dalam menunjukkan ekspresi sombong dan dingin. Dia membuka mulutnya dan menghela nafas. Kehendak dan aura dawisnya menyebabkan lapisan roda cahaya berputar semakin cepat. Tekanan yang dikeluarkan juga lebih mengejutkan. Orang ini kejam dan tanpa ampun. Dia ingin setidaknya melukai Su Fang dengan para sebelum Su Fang mengaku kalah. Seperti dugaan Su Fang, roda surgawi tanpa bentuk adalah abijina tertinggi yang diciptakan oleh Suan Dao Zubarat. Di alam ilahi Suan Barat, hanya murid terdekatnya yang bisa mengolahnya. Su Fang tidak hanya mengendalikan roda surgawi tanpa bentuk, tetapi dia juga mampu menggunakannya hingga tingkat yang menakjubkan. Dia menghancurkan semua lawannya di sepanjang jalan, menyebabkan Sixuan Tianqing merasa cemburu dan bahkan terancam. Sixuan Tianqing pernah mendengar Sein Wain menyebutkan bahwa Suan Dauzu Barat telah menerima murid lain. Bakat murid ini tidak ada bandingannya, dan bahkan dia tidak bisa menandinginya. Sixuan Tianqing tidak tahu siapa saudara magang juniornya ini. Ketika dia melihat Su Fang menggunakan roda surgawi tanpa bentuk kali ini, dia secara alami berasumsi bahwa Su Fang adalah orang itu tentu saja, dia merasa terancam di dalam hatinya. Tersingkirnya saudaranya oleh Su Fang hanyalah sebuah alasan. Dia mencari kesempatan untuk mengalahkan Su Fang dan bahkan membunuh Su Fang untuk membuktikan dirinya. Tian Tianqing mengungkapkan ekspresi jijik saat dia melihat Su Fang yang terjebak dan akan ditekan. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan kartu Trufku. Mata Su Fang yang dalam dan dingin tiba-tiba memancarkan cahaya halus dan ilusi. Itu mendarat di lapisan cincin cahaya yang menghancurkan di sekelilingnya. Mata pencongkel surgawi dia berusaha menemukan kelemahan pada Roda Surgawi Tanpa Bentuk milik Sixuan Tianqing. Roda Surgawi Tanpa Bentuk adalah abijina tertinggi yang berisi transformasi jalan surgawi. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Namun, betapapun hebatnya Sixuan Tianqing, dia tidak bisa menggunakan Roda Surgawi Tanpa Bentuk yang sempurna seperti jalan surgawi. Kecuali jika itu adalah makhluk tertinggi seperti sekte Sisuan yang telah memahami sebagian dari esensi sebenarnya dari jalan besar yang dapat menggunakannya secara pribadi. Karena ada kekurangannya, Su Fang bisa menggunakan penguraian surga untuk menemukan kekurangan ini dan menghancurkannya dalam satu serangan. Dalam sekejap mata, senyuman mendominasi muncul di topeng dingin Su Fang. Gelombang aura kacau keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan tubuh fisiknya. Lalu, Su Fang maju selangkah. Belenggu yang menakjubkan di sekelilingnya tidak berarti apa-apa baginya. Suara mendesing gelombang. Di bawah tatapan tidak percaya Sixuan Tian King, Su Fang menyerang lapisan terdalam dari cincin cahaya. Dia tiba-tiba mengulurkan jarinya dan mengetuk cincin lampu. Puff! Gelombang kekacauan primordial melonjak dari ujung jarinya dan bersentuhan dengan cincin cahaya. Cincin cahaya itu meledak seperti gelembung dan meledak. Tidak hanya itu. Hancurnya lapisan terdalam dari cincin cahaya memicu reaksi berantai. Lapisan cincin cahaya mulai pecah dari dalam keluar. Puff puff puff. Dalam waktu kurang dari 10 napas, lebih dari 3000 cincin cahaya hancur total dari dalam keluar. Akhirnya tidak ada lagi yang tersisa. Su Fang menggunakan penguraian surga untuk menemukan kekurangannya. Kemudian, dia menggunakan primordial chaos untuk menghancurkan segalanya dengan satu jari. Siksuan Tian King tercengang dengan pemandangan ini. Hatinya kacau dan pikirannya dipenuhi kata, mustahil. Satu jari benar-benar menghancurkan kemampuan tertinggi wilayah ilahi mistik barat dan seluruh Jiuxuan. Kemampuan apa yang digunakan Hen Wuxiang? Bagaimana bisa begitu mengejutkan? Sulit dipercaya. Apakah mataku mempermainkanku? Apakah aku melihat sesuatu? Miliaran petani semuanya terkejut. Kemudian, seruan mereka berkumpul dan terdengar seperti gelombang pasang. Seluruh ruangan dipenuhi dengan kejutan. Para orang suci Dao dari Dewan Tetua di sisi timur ruang pertempuran dan para jenius di sisi barat altar juga tidak percaya. Orang yang paling terkejut adalah Sima Xiao Xiao, Dong Xuan Hui Huang, dan para jenius lainnya yang secara pribadi menyaksikan Su Fang menghancurkan musuh dengan satu jari. Dong Xuan Hui Huang dan Qi Yu Chang Feng, khususnya, salah satu lengannya dihancurkan oleh Su Fang dengan satu jari. Sima Xiao Xiao menatap Su Fang, hatinya kacau. Hen Wuxiang itu adalah Su Fang. Tidak mungkin, Su Fang tidak mungkin memiliki kemampuan mengejutkan seperti Hen Wuxiang. Selain itu, Su Fang hanya berasal dari suku budak yang tertinggal surga di alam semesta tingkat rendah. Bagaimana dia bisa dilindungi oleh ibu kegelapan Dausu? Su Fang menyerbu ke sisi Sixuan Tian King dalam sekejap. Dia mengulurkan tangan kanannya lagi dan mengarahkan jari telunjuknya ke Sixuan Tian King. Hati Dao Sik Suan Tian King sudah berantakan. Selain itu, dia telah menggunakan banyak energi untuk mengeksekusi kemampuannya sekarang. Dalam keterkejutannya, dia dengan cepat mengerahkan pertahanan, cincin cahaya berputar membentuk aura pelindung yang kuat di sekelilingnya. Of! Su Fang mematahkan pertahanan cincin cahaya itu lagi dengan satu jari. Jarinya hanya berjarak beberapa inci dari dahi siksuan Tian King. Ketukan lembut saja sudah cukup untuk menghancurkan otaknya. Kursi ini telah hilang. Siksuan Tian King memejamkan mata karena kesakitan. Su Fang menyeringai dingin. Sepuluh ribu bentuk roda surgawi memang merupakan kemampuan tertinggi. Namun, tidak peduli seberapa kuat suatu kemampuan, itu tergantung pada penggunanya. Anda menyebut diri Anda jenius tertinggi di wilayah ilahi mistik barat, tetapi Anda bukan apa-apa di hadapan saya. Hen Wuxiang 2999 Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menginjak kepalaku dan satu-satunya nilai dari orang sepertiku adalah menyaksikan kebangkitanmu? Sekarang setelah kamu diinjak olehku, aku penasaran apa yang kamu pikirkan. Su Fang dengan kasar mengoleskan garam pada luka Sixuan Tianqing. Sixuan Tianqing telah berkumpul dengan Su Zhen, tetapi Su Fang tidak dapat membunuhnya. Karena itu, dia ingin memberikan pukulan padanya dan mempengaruhi hati daunnya. Konflik. Penghinaan. Nyeri. Setelah mengalami kekalahan telak, dan saat kemenangan sudah di depan mata, tiba-tiba ia diinjak oleh musuhnya. Hati Siksuan Tian King dipenuhi dengan penderitaan. Tiba-tiba gelombang. Sebuah suara bermartabat bergema di benak Siksuan Tian King. Hati dao seorang jenius sejati tidak dapat terguncang bahkan ketika sebilah pedang menembus jantungnya. Apa gunanya kekalahan sepele? Jenius manakah yang belum pernah gagal sebelumnya? Dan siapa yang berani mengatakan bahwa mereka tidak terkalahkan? Anda hanya mengalami satu kemunduran, namun Anda sudah putus asa. Kamu benar-benar membuat Tuanmu kecewa, menguasai. Siksuan Tian King terkejut sekaligus gembira. Pikirannya bangkit, Tuan benar, di jalan menuju puncak. Siapa yang bisa menempuh perjalanan mulus? Kekalahan kecil bukanlah apa-apa. Aku akan bangkit kembali dari tempatku terjatuh. Akan tiba saatnya, aku akan menginjak Hen Wuxiang. Dengan pemikiran ini, pikiran Siksuan Tian King menjadi sehat dan tenteram keputusasaannya sebelumnya hilang, dan darahnya mulai mendidih. Aspirasi luhur yang hampir hancur oleh Su Fang juga ditemukan kembali. Sedikit yang dia tahu gelombang. Huff, seseorang harus mengetahui batas kemampuannya dan menghindari kesombongan buta. Ada beberapa orang yang tidak akan pernah bisa kamu lampaui bahkan jika kamu mengeluarkan energi yang kekal. Jika kamu menjadikan orang seperti itu sebagai musuh, pada akhirnya kamu akan menemukan bahwa jarak antara kamu dan dia hanya akan semakin bertambah. Akibat akhirnya hanya akan semakin kekesalan bahkan simpul di hatimu. Hanya itu yang ingin saya katakan. Renungkan diri Anda sendiri. Kata-kata Siksuan Daozu selanjutnya seperti seember air es yang dituangkan ke kepala Siksuan Tianqi. Di dunia manusia, mungkin ada orang jenius yang tiada taranya yang tidak bisa saya tandingi, tapi orang ini jelas bukan Hen Wuxiang. Siksuan Tianqing menghibur dirinya sendiri. Melihat Su Fang, Siksuan Tianqing entah kenapa mendengus dan kemudian terbang keluar dari dimensi duel. Kamu sudah pulih dari pukulan itu begitu cepat. Dia hanya murid langsung guru. Bahkan aku tidak bisa tidak mengagumi hati Dao yang seperti itu. Ketika Su Fang melihat Sixuan Tianqing dengan cepat pulih dari kekalahannya, dia tercengang. Hen Wuxiang benar-benar mengalahkan Sixuan King. Abicna macam apa yang digunakan Hen Wuxiang? Dia benar-benar mampu menghancurkan roda surgawi tanpa bentuk milik Suan Tian King Barat dengan begitu mudah. Abicna yang tiada taranya, sungguh jenius yang tiada taranya. Sixuan Tianqing, milik Dao, Sixuan ketiga besar. Itu benar. Juara dari sembilan seleksi surga yang mendalam ini pasti akan menjadi salah satu dari mereka bertiga. Miliaran petani sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka benar-benar tercengang dengan serangan jari sufang yang kuat. Ada juga beberapa kultivator wanita yang terkejut dan terkesan dengan jari sufang. Tatapan mereka terhadap sufang dipenuhi kekaguman. Beberapa kultivator wanita bahkan mulai berteriak, meneriakkan nama Hen Wuxiang!" Itu bukan abicna, itu serangan menggunakan kidau surgawi. Itu bisa mematahkan semua mantra dan menghancurkan segalanya. Dao Agung yang dikembangkan anak ini pasti merupakan jenis Dao Surgawi tertinggi. Fakta bahwa dia dapat mengolaki primordial menunjukkan bahwa budidaya Dao besarnya telah menyentuh beberapa esensi sebenarnya dari Dao Surgawi tertinggi. Masa depan anak ini tidak dapat diukur. Pembangkit tenaga listrik Jiuxuan di sisi timur altar juga terkejut. Mereka diam-diam berdiskusi dan berspekulasi tentang abijna Su Fang yang baru saja digunakan. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami dapat melihat beberapa petunjuk dari jari Su Fang. Beberapa bahkan mulai menghubungkan Hen Wuxiang dengan Su Fang. Fakta bahwa Sufang dapat mengendalikan Ki primordial bukanlah rahasia lagi. Namun, pembangkit tenaga listrik ini hanya memiliki kecurigaan. Mereka tidak berani memastikan. Bagaimanapun, kekuatan Sufang saat ini 10 kali lebih kuat daripada saat final lembah darah. Sufang tidak mungkin berkembang sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Han Wuxiang. Begitu Sufang kembali ke sisi barat altar dan duduk, Xuan Zeng mengirimkan pesan kepadanya. Teknik apa yang kamu kembangkan? Kamu telah menyentuh esensi sebenarnya dari Dao surgawi tertinggi dan dapat mengendalikan Ki primordial? Siapa tuanmu? Ini, yang mulia akan segera mengetahuinya. Kursi ini hampir lupa. Ini rahasiamu. Bagaimana kamu bisa memberitahu orang lain dengan mudah? Kursi ini lancang. Pikirkan baik-baik apa yang saya katakan sebelumnya. Ya, Tuan Suanzeng. Setelah mengakhiri pembicaraannya dengan Suanzeng, mata dalam Su Fang memancarkan sedikit ejekan. Pada saat ini, Huditian terbang ke ruang duel dan melirik para jenius di sisi barat altar. Selain Su Fang, Dong Dao Yan, dan Sik Tian King, para pembudidaya lainnya semuanya gugup. Su Fang dan Dong Dao Yan benar-benar tidak takut. Sik Tian King baru saja bertempur. Menurut aturan, dia tidak akan melawan jenius lainnya di ronde kedua. Tentu saja, dia bisa merasa nyaman. Yuan Jin, kamulah orangnya. Hu Ditian memilih Yuan Jin dari ras Yao sebagai lawannya. Wajah Yuan Jin yang sederhana dan jujur menunjukkan senyuman masam yang tak berdaya, menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Sebelum pertempuran dimulai, ada yang ingin saya katakan. Izinkan saya, Dao Child Ditian. Yuan Jin memasuki ruang duel dan menangkupkan tinjunya dengan sopan ke arah Huditian. Huditian mengangguk dan berkata, bicaralah. Yuan Jin menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada pembangkit tenaga listrik, jenius, dan kultivator di sekitarnya. Kemudian, dia berbicara, teman-teman umat manusia, ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada kalian semua. Kerumunan tidak tahu apa yang dibicarakan Yuan Jin, tetapi mereka semua memandang Big Goblin dengan heran. Dunia Rasyao telah diserang oleh ras asing. Monster yang tak terhitung jumlahnya telah dimangsa oleh ras asing. Sungguh tragis. Sekarang, para monster tidak punya pilihan selain tinggal di wilayah ilahi mistik selatan umat manusia dan hidup di bawah atap mereka. Mereka telah dipermalukan oleh para penggarap manusia dimanapun. Tendonnya dicabut dan kulitnya terkelupas. Inti dan tubuh bagian dalam mereka telah digunakan untuk memurnikan pil dan harta karun. Kalian manusia punya pepatah, tanpa bibir gigi akan terasa dingin. Monster telah dimusnahkan, dan kekuatan umat manusia juga telah melemah. Saya mohon teman-teman umat manusia, mohon belas kasihan kepada kami monster. Yuan Jin menangis di ruang duel, dan kata, sengsara, terus keluar dari mulutnya. Dia tampak sangat sedih. Alasan mengapa para ahli ras monster dapat berpartisipasi dalam seleksi surga Jiuxuan dan bersaing dengan manusia jenius adalah karena para petinggi ras manusia ingin bersekutu dengan ras monster. Namun, ras monster selalu tidak bermoral, kejam, dan jahat. Setelah melarikan diri ke domain ilahi mistik selatan, mereka sering bentrok dengan para penggarap. Selain itu, banyak pembudidaya sering menangkap Big Goblin sebagai budak untuk memurnikan pil dan harta karun. Para petinggi umat manusia menutup mata terhadap hal ini. Siapa yang mengira Yuan Jin akan menggunakan kesempatan kompetisi sepuluh besar untuk mengeluh di depan semua orang? Tidak ada yang mengharapkan hal ini. Yuan Jin terus mengoceh terus-menerus, dan dia berbicara untuk waktu yang setara dengan dupa. Wajah Huditian pucat pasi. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, Yuan Jin, kamu sudah selesai. Jika ya, maka lawanlah aku. Aku sudah selesai, aku sudah selesai. Yuan Jin menyeka air mata dari wajahnya dan terkekeh pada Huditian. Dia sama sekali tidak terlihat sedih. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku mengaku kalah. Yuan Jin menangkupkan tinjunya ke arah Huditian dan keluar dari ruang duel. Huditian sebenarnya dipermainkan oleh Big Goblin. Dia sangat marah hingga matanya menyemburkan api. Setelah kelakuan Yuan Jin, suasana menjadi lebih santai. Tidak lagi seberat dulu. Ye Feixu memilih lawannya untuk pertandingan ketiga babak kedua. Untuk mempertahankan kekuatannya, Ye Feixu memilih Jing Hao. Di babak pertama, Jing Hao dilukai oleh Hu Ditian. Apalagi kekuatannya sudah relatif lemah. Di mata Ye Feixu, Jing Hao adalah kesemek lembut yang sangat lembut. Bahkan jika Jing Hao dalam kondisi puncaknya, dia jelas bukan lawan Ye Feixu. Tidak ada ketegangan dalam pertandingan ini. Jing Hao pasti akan mengakui kekalahan dalam pertandingan ini untuk mempertahankan kekuatannya untuk tantangan berikutnya. Dia tidak memiliki banyak kekuatan sejak awal. Mengapa dia perlu mempertahankan kekuatannya? Tidak ada yang optimis terhadap Jing Hao, termasuk Su Fang. Mereka semua mengira Jing Hao pasti akan kalah dalam pertandingan ini. Pilihan paling bijak adalah menyerah pada pertandingan ini. Siapa yang tahu gelombang? Jing Hao menangkupkan tinjunya ke arah Ye Feixu, Taoist Klan Ye, tolong beri pencerahan padaku. Ye Feixu berkata dengan heran, kamu tidak mengaku kalah. Jing Hao berkata dengan nada serius, meskipun aku pasti akan kalah dalam pertandingan ini, aku tidak akan menyerah. Aku masih ingin bertarung denganmu. Tolong beri pencerahan padaku. Kamu tahu bahwa kamu bukan tandinganku, namun kamu tetap bersikeras untuk bertarung. Bodoh sekali, Ye Feixu mencibir. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suan guang. Itu berubah menjadi lubang buah persik dan melayang di udara di depannya. Itu bukanlah biji buah persik sungguhan. Itu dibentuk oleh pikiran, kekuatan sihir, sajak daois, dan kemauan Ye Feixu. Siapa siapa siapa? Lubang buah persik meledak dan mengeluarkan kekuatan isap yang mengejutkan. Itu dengan gila-gilaan melahap semua aura di ruang sekitarnya. Bahkan kekuatan hidup dan kekuatan sihir Jing Hao tidak dapat dikendalikan dan dimakan oleh biji persik. Kemudian, biji buah persik tiba-tiba pecah dan tumbuh tunas dari dalamnya. Kekuatan hisap yang dilepaskannya menjadi lebih mengejutkan. Semua aura di ruang pertempuran dengan gila-gilaan mengalir menuju lubang persik. Ruangan itu bergetar dan bersiul. Jing Hao juga tidak bisa mengendalikan auranya. Aura besar muncul dari tubuh Jing Hao. Itu langsung membentuk penghalang hijau, seolah-olah lapisan surga menutupi dirinya dan menghalangi daya hisap yang dikeluarkan oleh lubang buah persik. Kamu hanyalah setitik cahaya. Kamu berani bersaing dengan bulan. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Ye Feixu mencibir. Dia melepaskan boneka yang tampak seperti diukir dari kayu persik dan menyerang Jing Hao. Bum bum bum. Langit di sekitar Jing Hao bergetar hebat di bawah serangan avatar Ye Feixu. Itu hancur lapis demi lapis. Jing Hao mengertakkan gigi. Pikirannya berubah menjadi sosok hijau yang tinggi dan agung. Tubuhnya terbakar api hijau. Dia keluar dari penghalang surga dalam sekejap dan mulai bertarung dengan avatar Ye Feixu. Dia benar-benar membakar pikirannya untuk menyerang, menyebabkan kekuatannya meningkat sepuluh kali lipat. Dia mendorong kembali avatar Ye Feixu dan menghancurkannya. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. 3000. Ledakan, ledakan, ledakan. Enam benda surgawi Ye Feixu membentuk rune pada saat yang sama dan melepaskan serangan mereka. Mereka menebas bayangan hijau yang dibentuk oleh pikiran Jing Hao yang membara dan pertahanan Cakrawala. Serangannya mengejutkan dan bayangan hijau terpotong-potong. Di bawah serangan heboh Ye Feixu, pertahanan Cakrawala menyusut selapis demi selapis hingga lebarnya hanya sepuluh kaki. Cahayanya meredup dan sepertinya akan runtuh. Pikiran Jing Hao yang membara setara dengan membakar kekuatan sihir dan kemauannya sendiri. Konsumsinya banyak dan badannya gemetar. Namun, kemauannya masih kuat saat dia dengan panik melepaskan pertahanannya. Dasar gila, tidak apa-apa jika kamu ingin menjadi gila, tapi kenapa kamu harus bertengkar denganku? Aku akan menghancurkanmu. Ye Feixu mengaktifkan enam benda langitnya pada saat yang sama dan konsumsinya sangat mengejutkan. Dia awalnya mengira Jing Hao adalah kesemek yang lembut dan dapat dengan mudah memenangkan pertempuran. Siapa yang menyangka hasilnya akan seperti ini? Bagaimana mungkin dia tidak marah? Di bawah serangan Ye Feixu, pertahanan Cakrawala akhirnya runtuh. Siapa yang tahu? Tubuh Jing Hao tiba-tiba mengeluarkan aura halus dan memproyeksikannya ke kehampaan di sekitarnya. Dalam sekejap, aura yang berubah-ubah, luas, dan sangat bermartabat langsung turun ke ruang pertempuran, dan kemauan yang sangat kuat menyelimuti sekeliling. Di bawah tekanan kemauan, Ye Feixu memuntahkan tiga suap darah. Serangan enam benda langit hancur di bawah tekanan dan gemetar seolah-olah akan runtuh kapan saja. Seluruh battle space bergetar, bahkan Xuan Zeng, yang berjarak setengah langkah dari Daozu, terkejut. Saya tidak menyangka Jing Hao mendapat terobosan di saat kritis dan menarik keinginan Hao Tian. Luar biasa, anak ini luar biasa. Gelombang aura hijau menyapu tubuh ilahi Jing Hao dan menyelimutinya. Aura tersebut meresap ke dalam tubuhnya dan menyebabkan aura lemahnya meningkat dengan cepat. Segera, dia pulih ke kondisi puncaknya. Setelah setengah jam, Jing Hao menyerap semua aura hijau ke dalam tubuhnya dan keinginan Hao Tian yang menakutkan juga menghilang. Jing Hao tertawa terbahak-bahak, "Ye Feixu, ayo bertarung lagi." Aura Ilahi Ye Feixu berubah seketika. Dia tidak menyangka Jing Hao akan membalikkan keadaan pada akhirnya. "Ledakan, ledakan." Di bawah serangan balik Jing Hao, kemauan dan kekuatan Hao Tian yang besar sepertinya ingin menghancurkan Ye Feixu. Ye Feixu terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan mengaku kalah. Hasil seperti itu menyebabkan semua penggarap terkejut, dan mereka berseru kaget. Ye Feixu telah membuat pilihan yang salah dan telah membayar mahal untuk itu. Dia tidak hanya kalah dalam pertarungan, tetapi dia juga menghabiskan banyak energi dan menderita luka berat. Dia berambisi dan ingin mencapai tiga besar, tapi sekarang sepertinya mustahil. Dong Xuan Daoyan akan memilih lawannya untuk pertempuran berikutnya. Hanya ada dua orang yang bisa dia pilih untuk ditantang, Long Tianqi dan Sima Xiaoxiao. Xiao. Ketika Dong Xuan Daoyan melihat ke arah sisi barat altar, tatapan Long Tianqi mulai menghindarinya. Pertarungan dengan Su Fang telah menyebabkan dia kehilangan kepercayaan diri dan semangat juangnya. Beraninya dia menghadapi Dong Xuan Daoyan. Dong Xuan Daoyan menyeringai dengan jijik. Kamu hanya memiliki pencapaianmu saat ini dengan sedikit keberuntungan. Pada akhirnya kamu hanyalah sampah. Aku tidak peduli untuk melawanmu. Sima Xiaoxiao, Xiao, silakan maju dan bertarung dengan kursi ini. Long Tianci merasa terhina dan marah karena penghinaan Dong Xuan Daoyan. Sima Xiao Xiao terbang ke ruang pertempuran. Dong Xuan Daoyan berkata dengan suara rendah, "Saya tidak berada di Dong Xuan pada awal pemilihan sembilan surga. Saya mendengar bahwa Anda ingin menghancurkan kejeniusan Dong Xuan di final lembah darah. Kamu, Dong Xuan Wuhen, dan tiga jenius lainnya tidak berada di Dong Xuan. Hanya Su Fang yang memenuhi syarat untuk bertarung denganku di seluruh Dong Xuan. Jika Anda menginginkan gelar juara tertinggi Dong Xuan, saya akan memberikannya kepada Anda. Saya akui kekalahan dalam pertempuran ini." Si Xiao Xiao menangkupkan tinjunya ke arah Dong Suandao Yan dan meninggalkan ruang pertempuran. Su Fang berpikir dalam hati, Si Xiao Xiao jelas bukan lawan Dong Suandao Yan. Mengakui kekalahan sekarang untuk mempertahankan kekuatannya adalah pilihan paling bijaksana. Hanya Long Tianci dan Li yang tersisa di pertarungan terakhir ronde kedua. Li melepaskan semangat juang yang kuat seperti dewa perang, menindas Long Tianci hingga keinginannya hampir hancur. Dia harus mengakui kekalahan dalam penghinaan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Long Tianchi memiliki takdir yang tak tertandingi. Seberapa bersemangatnya dia saat itu? Kini, dia seperti sampah. Sayang sekali, kultivasi seorang kultivator bergantung pada usahanya sendiri, baik itu identitas atau keberuntungan. Pada akhirnya, semuanya hanyalah kekuatan eksternal. Long Tianchi itu juga tidak beruntung. Aku tidak tahu bagaimana dia menyinggung Hen Wuxiang. Hati daunnya hancur dalam pertempuran pertama, dan dia sekarang menjadi sampah yang bisa diinjak semua orang. Banyak kultivator berdiskusi dengan hangat, merasa kasihan pada Long Tianchi. Ada juga yang menggunakan Long Tianci sebagai contoh untuk mengajar generasi muda. Long Tianci dipenuhi dengan rasa malu dan kebencian ketika dia mendengar diskusi orang banyak. Dia memandang Su Fang dengan kebencian, sepertinya dia ingin menelan Su Fang utuh. Babak kedua telah berakhir. Su Fang, Dong Xuan Daoyan, Hu Ditian, dan Li Zan telah memenangkan kedua pertempuran tersebut. Yang lain juga memiliki kemenangan dan kekalahannya masing-masing. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan tertawa terakhir. Setelah istirahat 10 tahun, Xuan Zheng mengumumkan dengan lantang, putaran ketiga dimulai. Su Fang telah memenangkan pertarungan pertama di ronde kedua, jadi dialah yang pertama memilih lawannya. Su Fang terbang dari altar menuju ruang pertempuran. Cahaya ilahinya menyapu para jenius lainnya dan akhirnya mendarat di Huditian. Aku tidak menyangka kamu akan memilihku di ronde ketiga. Keberanianmu patut diacungi jempol. Huditian tersenyum mendominasi dan berdiri dari singgasananya. Fang mencibir, apakah aku bilang aku akan memilihmu? Alis Huditian berkerut. Apakah kamu mempermainkanku? Bahkan klan iblis pun bisa mempermainkanmu, jadi kenapa aku tidak boleh mempermainkanmu? Su Fang mencibir. Mata Huditian bersinar dengan niat membunuh. Jika kamu ingin membuatku marah, kamu berhasil. Jika kamu punya nyali, lawan aku. Su Fang mengejek, apakah menurutmu aku ini idiot yang tidak tahu cara mempertahankan kekuatanku? Jika Anda ingin makan kesemek, tentu saja Anda akan memilih yang lebih lemah. Aku akan melawanmu cepat atau lambat, tapi tidak sekarang. Lalu, Su Fang menunjuk ke arah Ye Feixu. Anda, kamu pikir aku ini kesemek yang lemah. Mata Ye Feixu dipenuhi dengan permusuhan. Su Fang berkata dengan nada tegas, di mataku, tentu saja kamu adalah kesemek yang lemah. Hen Wuxiang, kamu mendekati kematian. Ye Feixu sangat marah, tubuhnya bersinar dan dia menerkam ke ruang pertempuran. Sebelum Suan Zeng mengumumkan dimulainya pertempuran, Ye Feixu melepaskan enam avatarnya dan menyerang Su Fang. Kamu begitu mudah marah dan hampir kehilangan akal sehat. Bagaimana kamu bisa menjadi daois klan Ye? Sepertinya klan Ye tidak punya orang lain. Su Fang mencibir. Kemudian, dia memisahkan tangannya dan darah beracun berwarna abu-abu gelap menyembur keluar dari telapak tangannya. Itu berubah menjadi kabut beracun dan menyebar ke segala arah. Siapa siapa siapa? Serangan enam avatar Ye Feixu bersentuhan dengan kabut beracun abu-abu tua. Mereka dengan cepat disusupi oleh kabut beracun. Kemudian, mereka terkorosi dan cepat roboh. Setelah Gui Gui melahap roh Merkurius, darah beracun itu menjadi lebih mengejutkan. Racunnya tidak hanya 10 kali lebih kuat, tetapi juga memiliki kemampuan menembus segala sesuatu seperti merkuri. Serangan Ye Feixuan hancur dan banyak darah beracun dikonsumsi. Namun, itu masih mengarah ke enam avatar. Siapa-siapa-siapa? Salah satu avatar tersentuh oleh kabut beracun dan dengan cepat menyusup ke dalam tubuhnya. Avatar-avatar itu mulai membusuk dan rontok selapis demi selapis. Ye Feixuan kaget dan marah. Dia dengan cepat menarik kembali avatarnya. Hen Wuxiang, kaulah yang memaksaku melakukan ini. Aku akan memberitahumu apa artinya menjadi seorang Taois dari lima klan ilahi. Ye Feixu mengertakkan gigi dan mengeluarkan dua suan bao. Salah satunya adalah cermin hitam dengan tepi kayu persik. Yang lainnya adalah busur hitam yang panjangnya hanya satu kaki dan tiga anak panah kayu persik hitam. Cermin pemantul jiwa dan panah jiwa persik. Hen Wuxiang, saya sarankan Anda segera mengakui kekalahan. Kedua suan bao ini adalah harta paling kuat dari klan Ye. Meskipun yang dikeluarkan Ye Feixu hanyalah replika dan kekuatannya bahkan tidak sepersepuluh dari yang asli, tidak akan sulit untuk membunuhmu. Suan Zeng melihat Suan Bao yang dikeluarkan Ye Feixu dan ekspresinya sedikit berubah. Dia diam-diam menyampaikan pikirannya kepada Su Fang. Para orang suci Dao dari kelompok Penatua di sisi timur altar spiritual juga terkejut. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Cermin pemantul jiwa, panah jiwa persik. Su Fang mengamati cermin dan busur dengan akal sehatnya. Seketika, jiwanya bergetar dan dia sangat terkejut. Awalnya, aku akan menggunakan dua harta karun tertinggi ini untuk bertarung memperebutkan tempat pertama. Hen Wuxiang, sekarang aku akan menggunakan dua suan bau ini untuk melawanmu, kamu seharusnya merasa terhormat. Ye Feixu mengungkapkan senyuman yang mendominasi dan dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan cermin hitam itu terbang keluar. Ia terbang seribu kaki di depannya dan menghadap Su Fang dengan cermin. Aura ilusi terpancar dari cermin dan langsung menyelimuti Su Fang. Bayangan Su Fang segera muncul di permukaan cermin. Su Fang tidak merasakan sesuatu yang aneh. Yang aneh adalah Rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan Rune sebenarnya dari penguraian rahasia surga berkedip-kedip dengan gila-gilaan, menandakan bahwa bahaya besar akan menimpanya. Ci. Ye tiba-tiba menarik kembali busur hitamnya dan panah kayu persik ditembakkan. Targetnya bukanlah Sufang melainkan cermin hitam. Panah kayu persik melesat ke cermin dan menembus tepat ke jantung bayangan Sufang. Sufang merasa jantungnya seperti tertembak anak panah. Rasa sakit yang menyayat hati yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu sangat menyakitkan hingga dia menjerit sedih. Jiwa asalnya juga bergetar, menyebabkan Su Fang hampir kehilangan kesadaran. Jika bukan karena hati Fajra Dao tujuh warna, tekad Su Fang tidak hanya akan dihancurkan oleh panah ini, tetapi hati Dao dan jiwanya juga akan hancur. Setelah menembakkan panah ini, wajah Ye Feixu menjadi sangat pucat dan auranya lemah. Jelas sekali bahwa panah ini menghabiskan banyak energinya. Melihat Su Fang tidak terbunuh oleh panah ini, Ye Feixu tidak terkejut. Dia tersenyum kejam dan berkata, "Mari kita lihat berapa banyak lagi anak panah yang bisa kamu ambil." Kemudian, Ye Feixu menarik kembali busurnya dan mengarahkan panah kayu persik ke cermin hitam. Suan Zeng mengangkat alisnya dan berkata, "Han Wuxiang, akui kekalahan. Kamu tidak bisa mengambil kekuatan Peach Soul Arrow lagi. Akui kekalahan. Kesemek yang lembut akan selalu menjadi kesemek yang lembut. Bahkan Suan Bao tertinggi tidak akan bisa menyelamatkannya."